semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dan selamat datang di webinar Jack Post Up Close episode 32 yang berjudul Ocean and Us, Working Towards Sustainable Ocean. Webinar yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post ini didukung oleh koalisi NGO dan untuk perikanan dan kelautan berkelanjutan atau koral. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Indah Oktavianti atau yang biasa di sebut dengan terindah atau Tren. Saya jurnalis dari Jakarta Post dan saya akan menjadi moderator webinar pada siang hari ini. Jadi, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, luas wilayah daratan Indonesia adalah sebesar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km persegi. Ini artinya sekitar 62 persen luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Dengan lanskap seperti itu, tak diragukan lagi Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Bahkan, laporan Food and Agriculture Organization atau FAO di tahun 2020 mencatat bahwa potensi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia jumlahnya diperkirakan bisa mencapai Kisaran antara 70 hingga 170 miliar US dollar. Data ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga ekonomi perikanan secara global setelah Tiongkok dan Peru. Namun tentu saja, upaya mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan masih penuh dengan ancaman. Salah satunya adalah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai regulasi. Belum lagi masalah overfishing, sampah laut, perusakan ekosistem laut, dan masih banyak lainnya. Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs No. 14, Life Below Water, sebagai pedoman internasional tertinggi untuk pembangunan laut pun masih dipertanyakan pada akhirnya. Apakah ini sudah mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah? Bagaimanakah lima bidang prioritas transformasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan yang terdiri dari ocean wealth, ocean health, ocean equity, ocean knowledge, and ocean ocean finance sudah diterapkan di Indonesia? Sudah cukup baikkah? Sudah hadir bersama kita uh, pada siang hari ini lima pembicara yang akan memaparkan dan memimpin diskusi mengenai hal tersebut. Yang pertama, kita akan mendengarkan keynote speech dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau akan menyampaikan visi Indonesia sebagai negara maritim Indonesia, uh, sebagai negara maritim dunia sekaligus memaparkan kebijakan pemerintah terkait ekonomi kelautan yang berkelanjutan selama 15 menit. Kemudian, kita akan melanjutkan pemaparan dari keempat panelis kita. Yang pertama ada Mbak Stefani Juana. Director of International Engagement and Policy Reform, Indonesia Ocean Justice Initiative. Dan kemudian yang kedua ada Pak Bustar Maitar sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan atau Ekonusa. Kemudian yang ketiga ada Mas Arif Syah Nasution, Juru Kampanye Laut Greenpeace Asia Tenggara. Yang keempat ada Pak Hawis Madupa, Pakar Kelautan dan Perikanan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Jadi selama webinar berlangsung, para peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A. Pertanyaan tertulis nantinya akan dibacakan pada sesi tanya-jawab yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit setelah penyampaian pemaparan dari keempat panelis kita pada siang hari ini. This webinar is fully delivered in Bahasa Indonesia, but worry not, because we have Ibu Evina who will help in translating the language into English. So make sure you turn on your interpretation feature on your Zoom app and you will get the simultaneous translations. Jurnalisme yang baik butuh dukungan Anda. Mulai berlangganan harian di Jakarta Post dengan harga Rp660.000 per tahun atau Rp55.000 saja per bulan. Caranya kunjungi website kami di www.jakartapost.com packages dan Anda akan bisa mengakses semua konten eksklusif dari kami. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar kali ini dengan mendengarkan keynote speech dari Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para pembicara dan peserta webinar Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Pada webinar yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post dengan tema Oceans and Us, Working Together Towards Sustainable Fisheries. Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.540 pulau dan didukung dengan luas perairan sebesar 6,4 juta km persegi atau 75 persen dari wilayah negara. Dengan keanekaragaman sumber daya hayati laut yang melimpah, menjadikan Indonesia memiliki posisi sangat strategis kemaritiman secara regional dan global. Sudah semestinya Indonesia tumbuh menjadi negara industri yang kuat berbasis kelautan dan perikanan. Laut termasuk pesisir sebaiknya dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pengelolaan laut dan pesisir secara berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Keseimbangan antara pemanfaatan laut untuk kegiatan ekonomi harus berjalan seimbang dengan kesehatan lingkungan laut dan pesisir kita. KKP telah menyiapkan program strategis jangka panjang sebagai penjabaran dari ekonomi biru yang berperan penting terhadap keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan atau ekonomi. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh stakeholder bahwa kita harus bekerja sama untuk memastikan ekosistem laut dan pesisir kita sehat, produktif dan dapat memberikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebagai langkah terobosan, KKP telah menetapkan tiga program prioritas tahun 2021-2024, yaitu peningkatan penerimaan negara, bukan pajak, dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Kedepan, hasil dari PNBP akan dikembalikan untuk perlindungan nelayan. Pengelolaan perikanan tangkap akan dilakukan dengan kebijakan perikanan tangkap terukur di setiap wilayah pengelolaan perikanan dalam rangka keberlanjutan sumber daya perikanan. KKP juga menetapkan WPP 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground untuk memberikan kesempatan kepada komoditas unggulan untuk tumbuh dan berkembang biak. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Dalam hal ini Dilakukan revitalisasi tambak-tambak rakyat dan pembangunan kawasan budidaya tambak udang skala besar sebagai percontohan atau modeling manajemen kawasan terpadu yang ramah lingkungan. Yang terakhir, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal. Program ini mensinergikan berbagai potensi untuk mengembangkan sistem dan usaha perikanan budidaya yang berdaya saing. Dan berkelanjutan serta digerakkan oleh masyarakat, KKP juga telah mendesain model budidaya ikan di kawasan pedalaman dan pesisir. Selanjutnya, dalam rangka implementasi pembangunan kelautan dan perikanan yang seimbang, antara ekologi dan ekonomi, KKP melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove yang sangat penting, tidak saja bagi penyerapan karbon, namun untuk menjamin kesehatan ekosistem mangrove sebagai tempat pembesaran serta pemijahan ikan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja dan tiga peraturan pemerintah yang berkaitan erat dengan bidang kelautan dan perikanan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan KKP telah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan menteri dan keputusan menteri yang selanjutnya akan terus kami sosialisasikan sebagai dasar pijakan bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia Bapak, Ibu, peserta webinar sekalian, dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan diperlukan dukungan dari seluruh stakeholders, sehingga pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan yang efektif, efisien, bernilai tambah, inklusif, dan inovatif sebagai penunjang ekonomi dapat terwujud. Jadi, tema webinar kali ini sudah sangat tepat. Working together towards sustainable fisheries, akhir kata. Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu narasumber, pemerhati, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan yang selama ini telah mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang lestari. Semoga semua upaya dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk masa sekarang, namun juga untuk masa mendatang. Terima kasih bila hitam Kuala Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 om. Ya, demikianlah uh, keynote speech yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Uh, dalam pemaparannya tadi uh, di disebutkan bahwa uh, untuk sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan ekonomi kelautan yang berkelanjutan uh, Kementerian KKP sudah menerapkan tiga priorita program prioritas yang nantinya juga akan memberikan uh, memprioritaskan uh, nelayan kecil dan juga memberikan kesempatan komoditas unggulan untuk berkembang biak dan juga ada, uh, akan dibangun kampung-kampung budidaya berdasarkan kearifan lokal namun kita sebagai warga negara perlu uh, Melihat juga bagaimana implementasi program dari pemerintah ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi kita siang hari ini dengan pembicara kedua, yaitu Mbak Stefani Juwana, yang merupakan director of international engagement and policy reform dari Indonesia. Indonesia Ocean Justice uh, Initiative atau IOJGI. Uh, dalam pemaparannya, Mbak Stefani akan menjelaskan tentang overfishing, industri kelautan yang ilegal, dan bentuk-bentuk perusakan ekosistem laut lainnya akibat aktivitas ekonomi manusia di laut. Selain itu, beliau juga akan menjelaskan pergeseran paradigma dari sekedar blue economy menuju ekonomi kelautan yang uh, yang berkelanjutan. Jadi Mbak Stefani waktu presentasinya adalah 15 menit dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin ucapkan sekali lagi selamat siang kepada Bapak dan Ibu Narasumber dan juga selamat siang kepada para peserta yang sudah ada di Zoom maupun di YouTube. Saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Iya, muncul Mbak. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini paparan yang akan saya berikan berjudul mewujudkan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dan secara singkat sebenarnya bagaimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut, laut yang berkeadilan dan berkelanjutan, jawabannya adalah sustainable ocean economy. Jadi sustainable ocean economy ini merupakan paradigma yang tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara tiga hal, yaitu protect effectively, produce sustainably dan juga prosper equitably. Dan konsep sustainable ocean economy ini jika dapat diwujudkan itu akan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Ekonomi kelautan yang sangat besar dan berjangka panjang. Jadi di tabel ini ini berdasarkan laporan High Level Panel for Sustainable Ocean Economy ada beberapa kegiatan yang sejalan dengan konsep sustainable ocean economy ini kemudian ada data perbandingan antara benefit dan cost-nya. Kita coba lihat salah satu contohnya saja untuk konservasi dan restorasi mangrove, perbandingan benefit dan cost itu tiga banding satu. Kemudian shipping decarbonization 4 banding satu dan seterusnya. Apa saja sebenarnya lima aspek sustainable ocean economy, ocean health, ocean wealth, ocean equity, ocean knowledge, dan juga ocean finance. Namun kelima hal ini dan Upaya untuk mewujudkan sustainable ocean economy ini dapat terhambat jika ocean injustices itu masih ada, atau masih terjadi. Dan apa sebenarnya ocean injustices? Pada umumnya, ada lima, lima jenis, atau lima bentuk ocean injustices. Sorry, ada sepuluh yang secara umum. Uh, ini adalah berdasarkan analisis dari Bennett di tahun 2020. 10 ini ada disposition uh, displacement, ocean grabbing, livelihood impacts for small scale fisheries, kemudian human rights abuses, exclusion from decision making atau governance. Namun ada lima isu prioritas yang menurut Indonesia Ocean Justice Initiative merupakan isu-isu yang perlu diadres oleh Indonesia. Yang pertama adalah tenure and access, kedua distribution of economic benefits, yang ketiga livelihood impacts of small scale fishers, yang keempat sustainability of ecosystem services, dan yang kelima adalah inclusivity in governance and human rights. Dan memang nyatanya masih banyak permasalahan yang kita hadapi sekarang. Ini salah satu contohnya yang pertama adalah berkaitan dengan climate change impacts dan juga signs of failing ocean health. Jadi rata-rata setiap tahunnya nelayan yang hilang atau meninggal di tengah laut akibat cuaca ekstrim itu berkisar 100 orang. Namun di tahun ini, di 2020, berdasarkan data dari Kiara, akibat dari cuaca ekstrim, akibat dari perubahan iklim, kondisi ini menjadi semakin parah. Di tahun 2020 sendiri terdapat 251 nelayan yang meninggal akibat dari cuaca ekstrim. Dan contoh lainnya, Indonesia ini mengalami kerugian akibat dari perusakan hutan mangrove. Jadi 190 juta ton emisi karbon dilepaskan oleh Indonesia per tahun sebagai akibat dari kerusakan hutan mangrove. Dan ini jumlah yang sama ini equal dengan emisi jika setiap mobil di Indonesia mengitari bumi sebanyak dua kali. Dan kerugiannya jika kita estimasikan harga karbon per ton itu 10 dolar, maka kita kalikan saja 190 juta dikali 10 dolar, menjadi 1,9 m per tahunnya. Permasalahan lainnya yang juga kita hadapi adalah illegal fishing. Illegal fishing memang merupakan permasalahan yang bukan baru kita dengar kemarin, sudah bertahun-tahun kita mendengar masalah ini. Tapi sayangnya memang sampai sekarang permasalahan ini masih terjadi di Indonesia. Ini salah satu contohnya. Ini adalah hasil pantauan atau hasil analisis dari Indonesia Ocean Justice Initiative. Ini overlay sebaran deteksi kapal ikan Vietnam di tahun Juni di tahun 2021 ini bulan Juni. Jadi this is a very recent data. Setidaknya terdeteksi 11 kapal ikan Vietnam yang diduga kuat melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia atau ZEE Indonesia. Ini yang kedua, ini adalah objek yang diduga kapal ikan Vietnam. Ini juga very very recent, ini 22 Juni 2021. Dan yang ketiga, ini deteksi kapal Malaysia yang masuk ke ZEE Indonesia, mematikan AIS-nya, dan dari pattern-nya kita bisa lihat diduga kuat memang kapal Malaysia ini melakukan illegal fishing. Ini di 19 Juni 2021. Jadi hal yang sangat disayangkan yang kita dapat lihat dari tiga contoh tadi adalah ancaman ini datang dari negara-negara tetangga kita, bahkan negara-negara yang tergabung dalam suatu kekuatan regional atau yang biasa kita kenal sebagai ASEAN yang seharusnya kita inginkan negara-negara dalam ASEAN ini memiliki common understanding untuk saling menghargai uh, kedaulatan dari masing-masing negara, namun nyatanya justru ancaman yang kita hadapi ini berasal dari negara-negara tersebut ancaman lainnya itu juga datang dari distant fishing water uh, ini adalah data dari ODI di Juni 2020 ini jumlah kapal ikan Cina atau Tiongkok yang beroperasi di beberapa wilayah. Dan yang saya lingkari itu adalah yang lingkupnya masuk ke ZEE Indonesia. Ada 182 di wilayah 71, dapat dilihat di mapnya di mana 71, dan terdapat 32 kapal di wilayah 57. Permasalahan yang kita hadapi juga, contoh lainnya adalah konflik horizontal dan juga oligarki pada perikanan tangkap. Jadi menurut mantan Menteri Susi Pujiastuti, 4.000 sampai 5.000 kapal penangkapan ikan yang bobot itu sangat besar, kepemilikannya ini sebenarnya hanya didominasi oleh 8 sampai 20 perusahaan saja. Dan hal ini pun juga dikuatkan oleh pernyataan mantan Dirjen Perikanan Tangkap, Zulfikar Mokhtar, bahwa segelintir perusahaan ini itu yang menguasai kapal-kapal perikanan di Indonesia yang bobotnya mencapai 100 sampai 200 GT. Jadi kita memang melihat adanya dugaan atau indikasi kuat oligarki di perikanan tangkap. Dan contoh yang kedua adalah ada konflik antar nelayan yaitu di salah satunya di Bengkulu konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan pukat harimau yang memang sudah berlangsung sangat lama, bertahun-tahun, dan seringkali kita lihat bahwa konflik ini berujung anarkis. Dan yang ketiga, kita bisa melihat di beberapa pemberitaan, beberapa waktu yang lalu ini cukup viral, bagaimana HNSI Anambas itu sangat menolak adanya pengiriman nelayan canterang ke Natuna di tahun 2020, karena mereka mengatakan bahwa pengiriman canterang tersebut menyebabkan kerugian bagi nelayan setempat. Selanjutnya saya ingin menekankan bahwa jika kita ingin fokus pada peningkatan manfaat dari laut untuk perekonomian negara maupun kesejahteraan nelayan, memperbolehkan operasi kapal-kapal besar dalam jumlah yang banyak itu bukanlah jawabannya karena kita sudah pernah melakukan hal ini beberapa tahun yang lalu sebelum tahun 2015 dan hasil evaluasi dan analisis terhadap kapal-kapal ikan yang kapasitas menangkapnya sangat luar biasa, sangat masif dan mereka itu dibangun di luar negeri dan masih memiliki asosiasi dengan investasi luar negeri itu menunjukkan bahwa 100% kapal-kapal tersebut ternyata melakukan pelanggaran. Jadi mungkin memang Sense of belonging kapal-kapal tersebut juga tidak besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia, maka mereka dapat dengan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan kita dapat lihat ada approach lain, ada strategi lain yang dapat kita lakukan di sektor perikanan, tangkap untuk meningkatkan pemasukan dari sektor perikanan untuk perekonomian negara, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan. Jadi di tahun 2018 sampai 2019 KKP meminta pelaku usaha untuk melakukan perbaikan pelaporan mereka yang terlihat bahwa ada indikasi under reporting atau unreporting dan hal ini secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha tersebut dan akhirnya ada potensi pemasukan pajak yang sangat besar yaitu mencapai 3,4 triliun rupiah. Jadi tanpa meningkatkan kapasitas kapal-kapal tersebut untuk menangkap atau mengeksploitasi ikan secara masif dengan peningkatan compliance, pendekatan compliance meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, kita pun dapat mendapatkan manfaat yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh lain-lain dan masyarakat luas. Dan hal lain yang juga ingin kami tekankan adalah Indonesia perlu mempertahankan pelarangan kapal ikan asing dan juga investasi asing di sektor perikanan tangkap. Saya ingatkan kembali bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan di pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan jika kita mengacu pada UNCLOS di pasal 62 yang memang mengatur mengenai pemberian akses untuk negara lain untuk memanfaatkan sumber daya perikanan negara pantai di pasal 62 ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bahwa negara tersebut memang tidak memiliki kapasitas untuk menangkap seluruh allowable catch. Yang kedua adalah akses tersebut harus dirumuskan dalam sebuah perjanjian dan yang ketiga, surplus tersebut harus ditujukan pertama-tama kepada landlocked states atau geographically disadvantaged state. Jadi, tidak mungkin, kalaupun suatu negara pantai ingin membuka aksesnya untuk negara lain, tidak mungkin negara tersebut menawarkan kepada negara yang memang memiliki ZEE yang sebenarnya juga luas, memiliki kapasitas penangkapan yang juga sangat masif. Seharusnya negara tersebut, negara pantai tersebut, itu memprioritaskan pada Landlocked States dan negara-negara yang memang dianggap disadvantage states secara geografis. Namun, jika kita masukkan ke konteks Indonesia, ada beberapa faktor-faktor yang membuat Indonesia ini tidak bijak untuk membuka aksesnya untuk kapal ikan asing. Karena kita lihat syarat yang keempat, sebelum membuat perjanjian, Indonesia perlu terlebih dahulu mempertimbangkan all relevant factors. Dan kita dapat lihat faktor-faktor apa yang berhubungan. Yang pertama adalah kebutuhan kita terhadap sumber daya perikanan itu masih tinggi. Yang kedua, memang ini merupakan suatu amanat dari konstitusi bahwa sumber daya perikanan yang kita miliki ini harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kita masih memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi, maka ada kebutuhan untuk pemenuhan gizi terutama juga dari perikanan, karena memang ikan merupakan sumber protein hewani yang tinggi di Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Untuk mengadres ocean injustices tersebut, kita melihat ada tiga dimensi ocean justice. Yang pertama adalah recognitional justice, Artinya adalah bagaimana peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan di Indonesia ini merefleksikan Ocean justice ini, kemudian yang kedua, procedural justice. Contohnya adalah apakah dalam decision-making prosesnya itu partisipasi publik merupakan sesuatu yang memang diakomodir, dan yang ketiga adalah distributional justice. Artinya, manfaat dari laut ini apakah sudah terdistribusi secara adil? Saya akan masuk ini menuju akhir dari paparan saya jadi poin utamanya adalah yang ingin kami sampaikan ada beberapa strategic actions yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Yang paling pertama adalah kita harus meningkatkan pengetahuan kita terhadap uh, tentang laut. Apa saja? Yang pertama, kita harus tahu sebenarnya bagaimana status kesehatan laut kita. Ini sudah ada preliminary research dari Conservation International yang mengatakan bahwa kesehatan laut kita ini nilainya 65 dan peringkatnya 137 dari 221. Jadi bukan merupakan skor dan peringkat yang dapat kita banggakan, kita harus merasa belum puas terhadap progres Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu seberapa sebenarnya potensi kekayaan laut kita. Sudah ada preliminary research oleh Dewan Kelautan Indonesia di tahun 2013 dan juga oleh LIPI, jumlahnya berbeda, namun memang kita harus memiliki research yang lebih akurat yang lebih mutakhir karena ini juga sudah cukup lama di tahun 2013 karena tidak mungkin kita melakukan pengelolaan yang berkelanjutan maupun yang berkeadilan kalau kita sendiri tidak tahu potensi yang kita miliki potensi yang harus kita kelola itu sebenarnya seberapa. Kemudian yang ketiga, bagaimana status keadilan dalam pendistribusian manfaat dari laut kita dari IOG belum menemukan adanya riset yang komprehensif mengenai hal ini. Sementara ini sangat penting untuk kita mengakses sebenarnya sudah sesuai atau belum kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan kita. Dan strategic action yang kedua adalah meningkatkan transparansi perikanan. Apa saja yang perlu diprioritaskan? Satu, vessel tracking data. Dua, ada berapa vessels yang beroperasi di ZEE Indonesia. Kemudian yang ketiga, siapa saja pelaku illegal fishing, dan yang keempat adalah data-data mengenai traceability dan juga certifications. Dan mengapa transparansi ini sangat penting? Yang pertama, akses terhadap informasi adalah hak konstitusional. Ini adalah hak yang memang harus diwujudkan oleh pemerintah Indonesia untuk rakyatnya. Kemudian yang kedua, partisipasi publik yang efektif itu mencarakan akses dan keutuhan informasi. Dan yang ketiga, Transparansi ini akan memperbaiki governance di pemerintahan. Dan yang keempat adalah transparansi akan mendorong perbaikan database. Jadi akan juga bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan. Dan strategic actions yang selanjutnya adalah untuk memperluas partisipasi publik. Jika kita lihat di Democracy Index Indonesia, sayangnya di tahun 2020 kita mengalami penurunan jadi memang Indonesia mengalami demokrasi indeks yang anjlok di 2017, namun kita melihat ada ada tren sedikit meningkat dari 2017 ke 2019, kemudian menurun lagi di 2020. Ini merupakan hal yang um, memprihatinkan karena demokrasi indeks ini merupakan suatu kunci untuk mewujudkan partisipasi publik yang yang sebenarnya dan Sebenarnya partisipasi publik yang diinginkan itu seperti apa? Ini ada tangga partisipasi publik. Partisipasi publik yang paling bawah itu manipulation. Jadi seakan-akan ada partisipasi publik, tapi sebenarnya tidak didengarkan, tidak di, publik tidak diberikan informasi sebelum uh, dibuka aksesnya untuk berpartisipasi dalam decision making. Jadi sebenarnya publik juga tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar mengkritisi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan yang paling kuat adalah citizen control. Jadi, kalau misalnya kita masuk ke tangga yang paling atas, ini adalah partisipasi publik yang hakiki. Masyarakat benar-benar diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam decision making, dan uh, concern-nya benar-benar didengar. Dan strategic action yang selanjutnya adalah we have to invest on actions yang sesuai dengan sustainable ocean economy dibandingkan dengan hanya fokus pada bagaimana cara meningkatkan productivity. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi hutan mangrove di Indonesia itu menyimpan 3,14 miliar ton karbon. Ini data di tahun 2019. Jika kita estimasi harga karbon itu 10 US dollars, berarti 3,14 miliar ton karbon setara dengan kita kalikan saja menjadi 31 miliar 400 juta USD. Ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar. Jadi dari hal-hal yang memang aksi-aksi yang memang sejalan dengan sustainable ocean economy ini, contohnya untuk konservasi rehabilitasi hutan mangrove, contohnya hal-hal ini pun juga dapat menimbulkan manfaat yang sangat besar untuk Indonesia, untuk perekonomian nasional. Dan strategic action yang selanjutnya adalah penegakan hukum yang efektif. Bagaimana kuncinya? Berdasarkan pengalaman dari Indonesia, khususnya dalam hal pemberantasan illegal fishing satu yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan kemampuan untuk mendeteksi, untuk merespon dan juga menghukum. Yang kedua adalah kerjasama internasional. Ini merupakan kunci yang sangat penting untuk kita benar-benar dapat meningkatkan tiga kemampuan tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendekatan multi rezim hukum karena seringkali kita melihat bahwa satu tindak pidana itu berhubungan dengan tindak pidana lainnya. Jadi multi rezim hukum ini adalah melakukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya menggunakan satu peraturan penundangan saja. Namun misalnya untuk tindak pidana illegal fishing digunakan juga peraturan penundangan lain yang berkaitan contohnya apakah ada indikasi tindak pidana perdagangan orang, apakah ada indikasi tindak pidana terkait dengan keimigrasian atau perpajakan. Kemudian hal lain adalah pertanggungjawaban pidana korporasi agar yang dihukum tidak tidak lagi-lagi pelaku lapangan, tidak lagi-lagi nahkodanya saja. Namun mastermind-nya, orang yang memiliki kapal-kapal tersebut, itu juga dapat dihukum sehingga menimbulkan efek jerak. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi efektivitas penegakan hukum untuk memastikan bahwa memang upaya-upaya yang kita lakukan ini sudah sesuai. Dan apa dampak positifnya? Yang pertama adalah penegakan hukum yang efektif ini akan mendukung upaya perlindungan pengelolaan kelautan berkelanjutan. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif akan menimbulkan efek jerak. Efek jera ini ada yang spesifik, ada yang general. Jadi yang spesifik adalah efek jera yang terhadap pelakunya itu. Agar pelakunya tidak melakukan tindakan yang sama di kemudian hari. Kemudian efek jera yang umum, yang general, adalah efek jera yang berlaku untuk orang-orang lainnya. Pada saat B, C, dan D melihat bahwa A melakukan tindak pidana dan dihukum, B, C, dan D kemudian akan takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan yang ketiga adalah, Penegakan hukum yang efektif meningkatkan tingkat kepatuhan, sehingga mengoptimalkan pemasukan untuk perekonomian negara. Contohnya adalah yang tadi saya sampaikan terkait perbaikan laporan penangkapan ikan. Baik, ini adalah akhir dari paparan saya. Kesimpulannya, sustainable ocean economy merupakan paradigma yang perlu kita kedepankan dalam hal pengelolaan laut Indonesia. Beberapa strategic actions, saya kembali sampaikan, yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan kita mengenai laut. Kedua, memperluas partisipasi publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi perikanan. Dan yang keempat, melakukan investasi terhadap aksi-aksi sustainable ocean economy. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Semoga saya tidak over time. Itu adalah akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparannya Mbak Stefani. Tidak apa-apa overtime karena pemaparannya sangat menarik sekali ini dan sangat mengedukasi. Jadi um, Ocean Wealth, Ocean Health Uh, ocean equity, ocean knowledge, and ocean finance. Lima hal tersebut tidak dapat uh, berjalan dengan baik atau akan terhambat jika ocean injustices masih terjadi di Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Mbak Stefani tadi. Karena ada ancaman yang masih terjadi seperti illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita dan banyak uh, konflik horizontal dan oligarki yang juga masih terjadi pada uh, sektor perikanan tangkap. Tapi tadi Mbak Stefani juga menekankan bahwa publik Uh, perlu meningkatkan pengetahuan tentang laut dan juga turut berpartisipasi aktif di dalamnya dan bagi pemerintah tentu harus meningkatkan transparansi dalam perikanan dan mulai investasi pada sustainable ocean economy dan juga menegakkan hukum secara efektif agar kita bisa mencapai tujuan uh, sustainable ocean Oh, sustainable economy in oceans. Ya, jadi kita akan beralih selanjutnya ke pembicara kedua yaitu Mas Bustar Maitar selaku Direktur Eksekutif Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan atau Ekonusa. Dalam pemaparannya, Mas Bustar akan menjelaskan tentang status manfaat sumber daya yang adil atau ocean equity, utamanya bagi nelayan, industri kecil, dan masyarakat secara keseluruhan. Mas Bustar, waktu presentasinya 15 menit, dipersilahkan. Halo, bisa dengar ya? Baik. Sudah bisa dengar. Baik. 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 Terima kasih. Uh, terima kasih teman-teman semua dan uh, partisipan partisipan webinar hari ini saya akan sharing beberapa hal yang terkait dengan ocean equity lebih banyak sebenarnya contoh-contoh apa yang terjadi di lapangan saya pikir tadi Stefani sudah membahas banyak hal terkait dengan kebijakan dan apa konsep secara general bagaimana seharusnya itu terjadi dan saya pikir kita di Indonesia pernah mengalami itu bagaimana mengarah ke sana mudah-mudahan kita tidak mundur lagi mundur lagi sehingga upaya-upaya yang dilakukan beberapa tahun lalu itu tidak menjadi tidak menjadi sia-sia. Uh, uh, ini fakta dari apa uh, laut kita. Jadi kalau kita bicara urusan kalau kita bicara laut sebenarnya tidak hanya urusannya KKP ya, tapi banyak-banyak uh, kementerian dan juga apa uh, lembaga yang yang terkait di situ. Jadi dan ketika kita bicara ikan sebenarnya tidak hanya urusannya KKP juga karena ada banyak lembaga juga di situ. Kita sering menyebut Indonesia adalah World Ocean Biodiversity dan tadi Stefani juga menjelaskan ter terkait dengan mangrove, tapi sayangnya 40% dari mangrove kita di Indonesia itu apa uh, dalam kondisi yang kurang kurang sehat. 5% dari uh, karang kita dan hanya 5% dari karang kita yang yang masih sehat padahal kita adalah negara yang termasuk dalam segitiga karang dunia. Mangrove kita juga salah satu yang terbesar di di Asia Tenggara tapi decline atau rusak banyak sekali dalam beberapa tahun terakhir dan ini ini apa membutuhkan effort yang besar sekali untuk membangkit menyelamatkan yang tersisa dan dan juga apa merestorasi yang sudah rusak gitu. Kemudian juga kita di, dikenal sebagai negara yang uh, apa salah satu negara yang uh, memproduksi ikan paling banyak termasuk itu. Tetapi apa dalam dalam uh, konteks manajemen area, di, terutama di beberapa tempat itu statusnya bahkan sudah overfishing gitu. Kemudian juga uh, kita disebut sebagai salah satu world maritime center tapi juga dalam beberapa waktu terakhir kita mendengar terkait dengan pertambangan dan rencana untuk membuang tiling atau sampah atau uh, sisa tambang itu ke dalam ke dalam laut gitu. Jadi ini realitas-realitas yang ada di 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 kita gitu. Artinya satu sisi kita harus bangga tetapi di sisi lain ada realitas yang yang memang harus kita kita apa kita sadari. Nah apa yang terjadi di di apa di di laut kita dalam beberapa bulan terakhir eh, apa kita lihat pemerintah secara serius untuk memaksimalkan memaksimalkan eksploitasi ya eksploitasi dari laut kita salah satunya melalui eh, apa yang disebut dengan lumbung ikan nasional itu terutama di Maluku dan ini akan akan me, menimbulkan apa menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap laut kita termasuk di dalamnya ancaman terhadap overfishing over kalau misalnya ini tidak terkelola dengan uh, dengan baik itu hal yang lainnya juga realitas yang terjadi adalah terutama dengan apa disahkannya undang-undang CK undang-undang uh, uh, cipta kerja ini jadi saya pikir cipta kerja ini kata-kata cipta kerja adalah kamuflase saja yang dipakai oleh pemerintah yang katanya untuk menciptakan tenaga kerja tetapi sebenarnya isinya semua adalah eksploitatif ya semua eksploitatif termasuk termasuk apa bagaimana dalam tanda petik memaksimalkan memaksimalkan pengurukan sumber-sumber perikanan kita di Indonesia di dalamnya termasuk juga Tadi yang seperti sudah disampaikan juga di awal, bagaimana membuka kembali peluang bukan membuka kembali, sudah terbuka untuk kembalinya kapal-kapal asing yang sempat dilarang ke Indonesia. Dan ini akan semakin semakin meningkatkan tekanan terhadap terhadap laut kita. Gitu. Hal lainnya juga yang kita yang 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 kita lihat terjadi adalah menjadi nelayan menjadi nelayan itu buat banyak orang di pesisir itu bukan sesuatu lagi yang apa yang uh, uh, menguntungkan gitu. Kenapa? Karena mungkin juga ikannya sudah banyak diambil oleh nelayan-nelayan uh, uh, besar atau kapal-kapal besar. Ini ini terlihat dari data KKP yang menunjukkan bahwa nelayan jumlah nelayan kita itu semakin hari semakin menurun nelayan ini nelayan yang 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 dimaksud dengan nelayan di sini adalah masyarakat yang mengoperasikan kapalnya sendiri ya bukan buruh bukan buruh nelayan ya yang bekerja di kapal dan lain sebagainya itu kita tidak masukkan di sini tapi ini yang memang benar-benar sebagai uh, nelayan ya itu kemudian juga apa uh, uh, ancaman terka terkait dengan pembuangan uh, tiling ke laut sampah sampah pertambangan beberapa waktu lalu ini ini sempat di, di, disebutkan kemudian pulau-pulau kecil di Indonesia juga menjadi subjek dari pertambangan itu sendiri itu yang tadi saya bilang walaupun kita kita bilang ini tambang kan nggak ada urusannya dengan KKP ya benar tapi pulau-pulau pulau-pulau kecil itu pulau-pulau kecil itu kalau dirusak itu akan berdampak terhadap sumber daya perairan sumber daya laut dan perikanan kita di Indonesia kemudian hal lainnya juga apa uh, uh, di di Maluku dan di Sulawesi juga semakin apa pendapatan nelayan juga semakin uh, semakin terancam ya kemudian uh, apa kerusakan 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 lingkungan yang diakibatkan oleh tiling termasuk juga dengan perubahan iklim ini semakin hari semakin semakin besar. Nah tentu apa yang terjadi sekarang itu tidak tidak apa tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kebijakan itu disusun ya tadi seperti yang saya bilang saya sampaikan di awal tadi undang-undang uh, cipta kerja yang banyak ditolak oleh masyarakat sipil di Indonesia dan juga uh, apa orang mungkin yang belum tahu isinya seperti apa merasa bahwa ini namanya undang-undang CK cipta kerja tapi setelah kita lihat turunannya banyak sekali uh, apa memberikan dampak yang yang uh, yang kurang baik atau bahkan merusak terhadap ekosistem kita dan kalau kita bicara ekosistem laut itu artinya juga akan semakin sedikit ikan di laut dan itu akan semakin semakin uh, meningkatkan uh, kemiskinan di di daerah-daerah uh, pesisir. Nah, apa yang harus apa yang harus kita kita rubah dari, dalam dalam uh, dalam situasi ini? Pemerintah sebenarnya sudah mendeklar bahwa uh, paling tidak 30% uh, wilayah pesisir Indonesia harus dilindungi gitu. Walaupun belum masih menuju ke sana ini harus secepatnya kita akselerasi dan tidak boleh juga tidak boleh juga dikecualikan pada daerah-daerah tertentu hanya karena ada kepentingan ekonomi tertentu gitu. Uh, hutan mangrove kita yang 40% yang yang rusak tadi itu itu adalah tempat pemijahan ikan ya, tidak hanya dalam konteks karbon yang tadi uh, seperti disebutkan Stephanie, tapi juga ini adalah tempat penting untuk pemijahan ikan kita yang kemudian memproduksi sumber daya ikan yang dalam uh, uh, besar di dalamnya juga ada terumbu karang yang harus dilindungi. Kemudian juga yang hal lainnya yang yang kita uh, anggap penting paling tidak bagaimana memperluas memperluas wilayah tangkap dari nelayan kecil itu itu sendiri. Saat ini misalnya nelayan kecil uh, di uh, lewat dari di bawah 4 mil laut itu tidak boleh tidak boleh dimasuki oleh nela, kapal besar. Nah ini diperluas untuk untuk nelayan kecil dan mendorong lebih jauh lagi kapal-kapal besar untuk tidak menangkap di wilayah nelayan-nelayan kecil karena ketika misalnya apa kapal-kapal asing mulai masuk eks asing mulai beroperasi ini akan mengancam sumber-sumber apa wilayah tangkap dari nelayan-nelayan kecil di di uh, di Indonesia gitu. Hal lainnya juga yang harus didorong adalah untuk berhenti memberikan izin-izin uh, pertambangan di pulau-pulau kecil. Kita lihat sendiri yang terakhir adalah uh, di Sangihe, kemudian di OBI di Pulau OBI yang katanya akan memproduksi baterai untuk uh, sustainable energy, tapi di lain pihak rusakan itu sudah terjadi di sana termasuk juga izin untuk pembuangan limbah ke laut gitu. Kita punya pengalaman apa yang terjadi di 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 Manado dengan pembuangan limbah ke laut yang itu berdampak signifikan terhadap ekosistem laut. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa walaupun misalnya urusan tambang ini bukan domainnya KKP, tetapi kalau misalnya ini tidak diatur dengan baik dan diberikan izin apalagi diberikan izin juga untuk membuang tailingnya ke laut, ini akan merusak sumber-sumber ikan kita, akan merusak ekosistem laut kita yang berdampak langsung pada pada sumber-sumber perikanan kita, gitu. Kemudian yang hal lainnya yang 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 penting juga adalah terkait dengan alat tangkap dan alat tangkap yang ra, yang tidak ramah lingkungan ini harus dilarang itu misalnya uh, cantrang misalnya dalam dalam kebijakan pemerintah yang baru ini hanya dirubah aja namanya jadi cantrang menjadi jaring yang apa jaring yang ada uh, penampungnya gitu jadi jadi ini ini harus 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 uh, harus dilarang nah uh, ini contoh di mana apa wilayah-wilayah atau laut yang sebenarnya sangat kaya tapi kemudian daerahnya tidak tidak apa tidak kaya tidak mendapatkan manfaat dari ikan itu sendiri ya grafik ini menjelaskan bagaimana kepulauan Maluku dan tanah Papua sebagai wilayah yang memiliki apa sumber ikan terbesar di Indonesia itu tidak menikmati hasil dari dari uh, apa ikan yang mereka mereka punya. Bahkan mereka adalah the lowest fisheries gross regional in domestic product di Indonesia gitu. Jadi hal yang sangat apa uh, sangat uh, bertolak belakang. Jadi lautnya kaya tapi daerahnya tidak tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Uh, Bahkan mungkin kalau misalnya di dilihat lebih dalam mungkin ikan-ikan kita kalau misalnya tidak diatur dengan lebih baik juga pengawasan tidak cukup kuat penegakan hukum tidak cukup kuat yang terjadi transhipment dan lain sebagainya ini akan terjadi lagi di di apa di Indonesia gitu. Nah, ini salah satu contoh yang sedang didorong oleh pemerintah eh, apa lumbung ikan nasional Lumbung ikan nasional yang dilakukan, yang didorong oleh pemerintah dengan mulai membangun apa, mulai membangun infrastruktur di, uh, di Maluku, tetapi kemudian tidak memperhatikan bagaimana nelayan-nelayan kecil yang dibawa 5 GT, 5 GT ini yang pakai longboat itu, itu bisa tetap memproduksi uh, ikannya. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya lebih lebih dalam lumbung ikan nasional ini apakah untuk nelayan-nelayan besar atau yang kita butuh didorong terlebih dahulu dan mendapatkan manfaatnya adalah nelayan-nelayan kecil yang ada di Maluku gitu. Jadi ini saya pikir menjadi catatan penting bagaimana kebijakan itu harus diprioritaskan untuk nelayan-nelayan kecil kita yang memang mendominasi laut kita. Nah, di di Undang-Undang Cipta Kerja juga itu kemudian apa skala dari nelayan kecil itu menjadi itu diperbesar menj apa menjadi diperbesar ya jadi tidak kalau sebelumnya hanya di bawah lima GT ini menjadi lebih dari lima GT juga masuk dalam kategori nelayan kecil dan ini dan dan ini ini sangat apa uh, sangat ber uh, sangat berkaitan dengan wilayah tangkap itu. Jadi di wilayah tangkap yang di, di harusnya didedikasikan di, untuk nelayan kecil itu kemudian menjadi bersaing dengan juga kapal-kapal yang uh, besar. Nah ini salah satu contoh yang terakhir sekali mungkin teman-teman uh, uh, juga uh, sudah mendengar bagaimana. Halmahera, kemudian salah satunya adalah Pulau Obi. Kalau misalnya ada yang tidak tahu itu Pulau Obi di mana, Pulau Obi itu terletak antara Seram dan Pulau Halmahera. Ini didorong untuk dibangun smelter di sana. gitu. Tetapi juga smelter ini juga limbah dari pengolahan nikel itu, itu akan dibuat ke laut. Jadi di satu sisi untuk mendorong apa produksi baterai untuk mobil listrik tetapi juga di sisi yang lain mengancam penghidupan masyarakat. Saya tidak yakin juga masyarakat di Obi akan banyak bekerja di sana dan dan yang kedua mengancam keberlangsungan ekosistem yang ada di di Pulau Obi tersebut. Ini pulau yang sangat indah gitu. Nah, di sisi lain juga apa orang-orang di Obi juga ya tidak tidak menikmati uh, listrik itu sendiri ya sebagian besar sebagian masyarakat yang ada di, di Obi adalah nelayan itu ketika kemudian ni apa limbah nikel itu dalam bentuk uh, tailing itu dibuang ke laut itu sudah pasti akan mengancam secara langsung keberlangsungan ekosistem laut yang ada di sana yang pasti akan berdampak langsung pada uh, apa pada pendapatan nelayan yang ada di Pulau Obi tersebut ini sedikit data terkait dengan apa nelayan yang ada di Pulau Obi itu nah jadi jadi apa uh, kalau kita lihat antara antara nelayan apa kebutuhan nelayan dan kebutuhan industri terutama tailing ini dan ini dan apa industri nikel ini menjadi salah satu yang memang benar-benar di diincar dari Undang-undang Cipta Kerja itu sendiri, ini sudah pasti akan mengancam keberlangsungan ekosistem laut yang ada di sekitar obi yang yang memang merupakan sumber uh, sumber penghidupan sumber penghidupan berkelanjutan dari masyarakat yang ada di obi tersebut. Ini tadi saya sudah sampaikan uh, terkait uh, cantrang, jadi apa uh, alat tangkap yang harusnya yang harusnya uh, tidak ramah lingkungan ini harus dilarang gitu dan dan apa jaring-jaring uh, seperti inilah yang sekarang banyak beroperasi di wilayah-wilayah kaya seperti di apa laut Arafura ke, uh, uh, untuk menangkap ikan di sana gitu. baik teman-teman uh, sekalian uh, ini juga tadi saya sudah uh, bahas uh, apa uh, terkait dengan uh, cantrang itu sendiri Tadi juga sudah dibahas oleh oleh Stephanie. Nah, tadi di sambutan sambutan Pak Menteri tadi akan mendorong bagaimana pendapatan dari pendapatan negara bukan pajak itu. Ya, kalau misalnya kita bisa menghasilkan apa menghasilkan kegiatan yang lebih lebih produktif tentu tentu apa tentu pendapatan yang dihasilkan oleh negara ini akan lebih besar. Nah harusnya harusnya PNBP ini ini yang harus didorong jadi tidak hanya memberi, jadi kita tidak hanya mendapatkan pendapatan dari izin yang diberikan, tetapi juga bagaimana usaha-usaha produktif itu bisa didorong lebih 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 besar gitu, saya pikir itu terima kasih uh, uh, untuk uh, apa perhatiannya uh, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. baik, terima kasih Mas Bustar, menarik sekali tadi uh, penjelasan dan pemaparan dari Mas Bustar bahwa uh, sebenarnya banyak ke uh, kebijakan dari pemerintah ini seperti masih belum menyentuh permasalahan kemiskinan dan persoalan lingkungan uh, kelautan di Indonesia. Contohnya uh, ekosistem uh, masih banyak seperti tadi di Pulau Obi dan kemudian juga ada inisiatif seperti Lumbung Ikan Nasional di Maluku. Namun lagi-lagi pertanyaannya adalah manfaatnya untuk siapa? Untuk nelayan kecilkah? Tapi kenapa nelayan kecil masih belum bisa sejahtera? Jadi tadi sudah digarisbawahi juga oleh Mas Bustar bahwa ekosistem laut Indonesia ini harus dilindungi dan kemudian wilayah tangkap nelayan kecil harus diperluas dan pemerintah harus berhenti memberi izin pertambangan di pulau-pulau kecil dan alat tangkap tidak ramah seperti cantrang tadi harus eh, tidak ramah lingkungan, harus dilarang, itu tadi eh, catatan dari Mas Gustar terima kasih banyak eh, pembicara berikutnya adalah Mas Arif Syah Nasution Juru Kampanye Laut Greenpeace Asia Tenggara yang akan menyampaikan tentang kondisi para pekerja di sektor kelautan dan perikanan serta menguak fakta tentang minimnya pelindungan bagi para pekerja tersebut waktu presentasinya 15 menit Mas Arisha dipersilahkan Terima kasih Mbak Trin dan Bapak Ibu sekalian uh, izinkan saya untuk share screen baik mudah-mudahan bisa terlihat di screen masing-masing uh, saya beri judul Nah, ini mungkin bagian ya, dalam konteks besar mungkin lebih ke ocean equity, tapi akan sangat fokus uh, menyorot uh, praktek uh, kerja paksa atau perbudakan di laut. Jadi judulnya Ocean of Slavery atau Lautan Perbudakan. Um, saya mau coba mulai dari uh, gambar ini, karena memang ini salah satu praktek yang lazim dilakukan oleh kapal-kapal, uh, ikan ya, sehingga mereka bisa berlama-lama di laut ada yang sampai bahkan mungkin tahunan sehingga praktek perbudakan di laut dan juga illegal fishing akhirnya bisa terus berlangsung jauh dari pemantauan dan juga sangat sulit untuk ditegakkan aturannya walaupun mungkin mudah dideteksi ya karena kita mungkin punya beberapa perangkat jarak jauh tapi karena memang posisinya cukup jauh jadi memang agak susah untuk dilakukan tindakan jadi ini uh, transshipment at, uh, at sea, uh, alih muat di tengah uh, laut dan uh, ini diikuti oleh alih muat yang lain alih muat manusia alih muat uh, praktek kejahatan lain mungkin uh, uh, juga obat-obatan uh, terlarang dan juga senjata jadi uh, ini salah satu praktek yang menjadi uh, diperbolehkan secara legal kalau memenuhi aspek-aspek tertentu tapi saat ini pengaturannya masih sangat kabur sehingga mungkin perlu uh, tinjauan lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara terkait dengan modern slavery, banyak beberapa terminologi, ada beberapa negara seperti Inggris ya, yang sudah mulai mendetailkan apa yang dimaksud dengan modern slavery. Tapi, kurang lebih sebenarnya ini terkait dengan praktek tindak pidana perdagangan orang, kerja paksa, dan seterusnya. Dia ada beberapa list, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ. Um, dan dalam regulasi Indonesia sebenarnya kita punya peluang cukup uh, kuat ya bahwa ada undang-undang uh, 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini sebenarnya sudah cukup jeli dan sudah cukup jelas bagaimana kegiatan uh, perbudakan di laut sebenarnya bisa masuk dan didekati penegakan hukumnya lewat penegakan TPPO. Hanya saja memang ada beberapa uh, kendala di mana mungkin kapasitas penegak hukum dan juga eh, kapasitas pemerintah untuk mengatasi persoalan ini mungkin masih jauh dari yang kita harapkan. Tapi secara legal eh, sebenarnya sudah ada di peraturan perundang-undangan kita dan cukup kuat gitu. Dan salah satu eh, perangkat kebijakan lain yang jarang atau mungkin masih sangat jarang digunakan adalah terkait dengan pemberantasan eh, tindak pidana perdaga, eh, pencucian uang. Karena memang kalau kita lihat eh, kalau ada huruf A sampai Z, ya. jadi sebenarnya ini segala macam kejahatan yang di mana melibatkan uang bisa masuk kemari. Gitu. Jadi, ini undang-undang uh, yang termasuknya sapu jagat. Sebenarnya, kalau pendekatannya adalah "follow the money", gitu. hanya saja mungkin lagi-lagi tadi uh, penegak hukum kita hanya mampu mengejar uh, personal atau individual yang ada di Indonesia, tapi jarang sekali, misalnya. Tindak pidana korporasi itu juga ditegakkan padahal undang-undang ini bisa masuk ke arah sana. Jadi misalnya kalau kalian bisa lihat, saya highlight yang bagian merah ya, itu yang mungkin terjadi di sektor perikanan dan sering terjadi, termasuk penyeludupan. Dan juga secara eksplisit bahkan di huruf Y itu terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan juga masuk dalam kategori yang bisa ditegakkan lewat pendekatan undang-undang ini. Hanya saja mungkin ini masih jauh dari uh, implementasi. Nah, uh, penting sekali untuk melihat kacamata ya dua sisi mata uang kalau kita bicara tentang perbudakan laut atau human trafficking ini sangat uh, hand in hand atau sangat uh, saling mendukung antara tindak pidana uh, perikanan dan juga IUU fishing maksudnya dan juga tindak pidana uh, perdagangan orang atau human trafficking. Dan dalam konteks yang seperti sudah disampaikan oleh Stefani di awal. Uh, kurang lebih ini sangat terkait dengan isu-isu yang lain gitu. Jadi ada blue economy, termasuk juga terkait dengan marine safety-nya dan juga terkait dengan misalnya sea power ya. Artinya negara-negara yang punya kekuatan secara teknologi, uh, secara kapasitas dan juga mungkin secara sejarah historikalnya mereka punya uh, punya pengalaman lebih lama untuk mengarungi lautan. Sebenarnya Indonesia punya ya, tapi mungkin uh, kita bangsa yang melupakan lautan barangkali mungkin jadi makanya tagline nya mungkin hari ini cukup menarik kalau kita mengaitkan bagaimana kita bisa terhubung kembali dengan dengan baik dan bijak terhadap laut kita tapi konsepnya kurang lebih seperti ini nah sedikit mengulik terkait dengan IUU fishing nya teman-teman Greenpeace secara umum selama ini melakukan berbagai macam pendekatan riset ya kita melihat ada delapan lokus yang cukup penting untuk kita uh, lihat uh, pertama dari aspek kebijakan kemudian aktornya kemudian juga di mana uh, tindakan ini bisa terjadi waktunya kapan modusnya seperti apa uh, bukti-buktinya seperti apa dampaknya terhadap sosial dan lingkungan seperti apa dan juga pasarnya kemana jadi uh, ini cukup penting kita lihat secara uh, holistik karena kalau kita uh, gagal untuk melihat ini secara holistik tadi yang seperti disampaikan oleh uh, Stefani di awal bahwa Uh, tidak mungkin hanya menegakkan, uh, menyelamatkan laut hanya melihat dari undang-undang perikanan saja. Jadi, kalau kita ingin menyelamatkan manusia dan lautnya, uh, kurang lebih kita perlu men mengumpulkan semua bukti-bukti dan juga semua potensi celah hukum atau uh, aturan hukum untuk bisa menegakkan aturan ini. Jadi, uh, konsepnya, uh, kalau kita lihat, perlu melihat uh, ada bisnis model, ya. Jadi, bisnis model di mana kegiatan perikanan ternyata ter, terkait juga dengan kegiatan-kegiatan kejahatan lainnya dan uh, ini cukup menarik kita belajar lebih banyak awal sekali di dari presentasi ini dari uh, Profesor Simmons ya jadi uh, ini cukup awal waktu itu tahun 2014 kita dalami ternyata ini uh, nggak bisa menyelamatkan atau menghentikan IUU fishing kalau kita nggak masuk ke isu perbudakannya oleh karena itu tahun 2014 Greenpeace juga memastikan bahwa ketika kita ingin menyelamatkan stok tuna global, mau tidak mau kita perlu juga menyorot ini secara jelas dan vulgar. Baik, sedikit lebih dalam lagi juga ke uh, tadi ada uh, siapa sih yang paling tereksploitasi? Ya? Uh, ABK mana yang paling sering tereksploitasi? Yang jelas kalau lihat data ini, ini hanya data dari Visi agensinya Taiwan ada di laporan uh, SIBON pertama kita tahun 2019. Jadi, kawan-kawan bisa lihat uh, ABK kita yang dipekerjakan di kapal ikan Taiwan yang jarak jauh atau di luar perairan Taiwan itu ada sekitar 12.000 orang, sedangkan yang di dalam negeri, yang di perairan Taiwan ada 9.000 orang. Jadi, ini persentasenya cukup besar, ya. Persentasenya cukup besar dari dibandingkan dengan... Uh, sumber ABK dari negara lainnya termasuk dari Cina sekalipun dari Cina daratan sekalipun dan ini juga menarik jadi eh, hukum di Taiwan itu juga kurang lebih agak mirip di Indonesia jadi eh, kalau eh, kita mungkin lebih jelas ya lebih lebih jelas daripada di Indonesia kalau di sana yang di dalam negeri itu diatur secara langsung oleh ketenaga men, kena, ketenaga kerjaan ya Kemudian kalau yang di luar negeri itu diatur oleh Peristi Risk Agency. Jadi ada pembagian yang cukup jelas di Indonesia uh, yang dalam negeri banyak di uh, kelola oleh uh, KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi yang di luar negeri ini banyak yang kelola gitu. Jadi ada yang mengelola sendiri, ada yang dari ke Kemenhub, ada juga yang dari Kemnaker, ada yang langsung dikelola oleh perusahaan-perusahaan perpetu -perusahaan di Indonesia. Jadi nggak lewat manapun mereka bisa kirim seenaknya gitu ya tanpa siupak gitu ya tanpa perizinan tanpa eh, sip 3 mi dari eh, kementerian Ketenagakerjaan, atau bahkan mungkin tanpa koordinasi misalnya ke bp 2 mi atau ke kemlu jadi eh, mereka memberangkatkan abk lewat misalnya visa, eh, visa wisata atau visa travel jadi kalau dari eh, daftar ini kita mengamini bahwa yang paling diperbudak ya orang indonesia gitu eh, nanti kita bisa bahas di akhir kenapa sih ini eh, bisa terjadi ya Kenapa orang Indonesia banyak yang dipekerjakan di atas kapal ikan asing? Um, ya tadi terkait dengan follow the money, memang ini melibatkan banyak uh, aktor dan melibatkan banyak perputaran uang gitu secara global. Jadi kita cukup sepakat dengan kampanye uh, mantan menteri kita Bu Susi Tuti waktu itu untuk memasukkan IUU fishing uh, sebagai bagian dari Trans transnational organized crime ya. Dan kita sebenarnya sudah meratifikasi Uh, uh, konvensinya, ya, ada konvensi komsi terkait terkait dengan TOC ini, dan harusnya sangat mudah ya bagi Indonesia mengkampanyekan dan memasukkan IUVC menjadi bagian dari kejahatan uh, TOC atau Transnational Organized Crime. Uangnya banyak, gitu ya. Mungkin kawan-kawan bisa hitung sendiri. Nah, ada beberapa laporan yang mungkin saya uh, anjurkan teman-teman mungkin bisa melihat lebih dalam. Saya ingin mengkaji sedikit uh, laporan terkait terkini yang diluncurkan oleh Greenpeace bersama teman-teman Serikat Buruh Migran Indonesia uh, akhir um, Mei lalu ya tanggal 31 Mei kita luncurkan sebagai follow up dari laporan kita yang 2019. Uh, dan kita mendak, uh, menganalisis atau membedah kasus yang kita temukan uh, itu menggunakan yang namanya uh, 11 indikator ILO ya, 11 indikator kerja paksa ILO diturunkan dari ILO Konvensi uh, 29 tahun 1930. Jadi lebih kurang ada 11 bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh yang bisa dialami oleh pekerja di manapun termasuk di atas kapal ikan. Uh, yang pertama terkait dengan kerentanan mereka ya dari mungkin pengetahuan, ada uh, aspek penipuan, ada pembatasan gerakan, ada isolasi, kemudian juga ada tindakan uh, 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 violence di physical dan uh, sexual abuse kemudian juga intimidasi dan ancaman sampai dengan jam kerja yang berlebihan. Nah, dari hasil analisis kita, dari hasil analisis kita itu kita analisis ada 62 ya data yang kita munculkan itu ada berdasarkan dari 60 dari ratusan bukti yang kita temukan ada dari ratusan laporan ABK kita tapis ada 62 ABK yang kita masukkan dalam laporan ini dan yang terkait dengan 45 kapal. 41 kapal itu adalah kapal ikan dan empat yang satu adalah kapal pendukung kapal ikan atau uh, sebenarnya reverse ya atau mereka kapal pengang, uh, penampung. Jadi ada 45 kapal uh, ikan yang terkait dengan laporan ini dan ada 20 manning agencies atau perusahaan perekrut di Indonesia yang kita sebut dengan uh, vulgar di dalam laporan tersebut dan juga 26 pemilik kapal luar negeri. Jadi ada 26 Jadi di dalam laporan akan ada tabel yang cukup jelas yang teman-teman bisa bisa lihat dan baca siapa saja 20 manajemen agency dan siapa saja perusahaannya. Tapi keluhnya adalah yang sudah pasti ini kebanyakan dinominasi oleh kapal-kapal ikan dari Tiongkok ya, atau dari Cina Cina daratan. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi yang paling besar memang sekitar 87 persen itu terkait dengan penahanan upah ya, atau penahanan gaji. Kemudian yang kedua sekitar 82 persen itu kondisi kerja yang tidak baik ya dari makanan, kemudian tempat tidur, air yang mereka konsumsi dan lama waktu mereka bekerja dan juga lama waktu mereka melaut ya ada yang sampai satu tahun, ada yang bahkan sampai dengan satu tahun setengah. Kemudian juga ada deception. Deception ini lumayan besar juga, 80 Memang diawali dari praktek-praktek penipuan. Dan ini sering terjadi ketika perekrutan di tahap awal. Jadi pra pemberangkatan. Tapi kalau kondisi penahanan gaji sama abusive working conditions, itu biasa terjadi ketika mereka sudah bekerja atau ketika mereka bekerja. Dan abuse of vulnerability ini terjadi di awal dan juga di akhir. gitu. Artinya begini, mereka sudah tidak dibayar gajinya di awal. Ketika mereka pulang, mereka putus kontrak. Mereka tidak bisa mendapatkan jaminan uh, dari gaji mereka. Kemudian mereka juga dihadapkan pada sistem hukum yang berbelit-belit, nggak jelas dan tidak berpihak terhadap uh, kepentingan atau hak-hak ABK kita. Jadi ini uh, cukup uh, pelik persoalannya dan terus berulang, berulang dan berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Gitu. Nah. Saya sedikit mau lebih dalam ke beberapa simpulan kenapa ini bisa terjadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal. Apa sih masalahnya kita kan? Kemarin juga kita sempat diskusi dengan teman-teman IOG sekitar bulan Maret ya. Saya yakin mungkin Pak Ota dan Mbak Stefani juga yang memfasilitasi ini. Tapi ada enam, enam root causes ya yang teman-teman IOG tawarkan. Saya coba simpulkan kurang lebih menjadi dua hal besar ya. Setelah saya lihat ini minimal kurang minimal ada beberapa persoalan besar yang perlu kita lihat. Yang pertama, ada legal political gaps, ya. atau mungkin bisa uh, lebih satir satirnya, bisa kita anggap seperti gagap kebijakan atau gagap politik. Gitu. Uh, conflict of interest antara satu otoritas dengan otoritas lain, baik daerah dan pusat, dan juga antar kementerian atau kementerian lembaga di, di uh, nasional. Jadi, ini tarik ulur terus gitu antara Kemenhub dengan uh, Kementerian Ketenagakerjaan, dengan KKP sendiri, dan juga dengan uh, dinas. Dan juga dengan BP2M, jadi memang ini ada hal yang kita anggap karena ada konflik of interest yang menyebabkan. Artinya, ini nggak selesai-selesai gitu, jadi unclear ya, nggak ada regulatory framework yang jelas bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu, kehadiran undang-undang cipta kerja, hasil bahasan teman-teman, serikat buruh itu menimbulkan banyak persoalan baru juga. Melagengkan praktek-praktek yang selama ini bisa berjalan, karena memang cipta kerja orientasinya adalah investasi dan juga komoditas ya jadi dianggap uh, barangkali ABK kita ini sebagai komoditas ekspor gitu ya yang yang gampang untuk dimudahkan untuk tapi aspek proteksinya ya jadinya sangat jauh gitu. jadi uh, tidak clear akhirnya karena memang ada konflik of interest kemudian itu menimbulkan uh, lack of law enforcement yang jelas ya jadi uh, baik terutama dari baris krim atau kepolisian Republik Indonesia mereka sebenarnya punya cukup Uh, ruang ya, walaupun mungkin punya keterbatasan uh, pendanaan atau mungkin uh, sumber daya finansial, tapi dari segi pengetahuan, dari segi jaringan, harusnya mereka bisa lebih dalam gitu, uh, tidak hanya menyasar uh, individual atau personal yang ada di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Karena kan kita tahu, sebenarnya tadi kerjasama internasional, ya, tadi Stefani menggambarkan, sudah ada kita juga bagian dari Interpol, harusnya bisa dengan mudah untuk mengungkap uh, rantai atau jaringan global ini, kemudian. Ini juga menyinggung terkait dengan lack of leadership jadinya, jadi kurangnya political will untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Karena uh, ini persoalan konflik of interest antar lembaga nggak bisa diselesaikan kalau presidennya sendiri bagian dari masalah gitu kan. Jadi kalau misalnya presidennya sendiri bagian dari masalah nggak mungkin diselesaikan gitu. Jadi nggak ada leadership kita di sini. Sudah ada amanat dari undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia dua tahun supaya ada PP supaya tata kelola pemberangkatan ABK dan perlindungan lebih baik itu enggak dijalankan. Jadi menurut pandangan kita, presiden sendiri melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, enggak menjalankan amanat undang-undang. Jadi ini cukup serius ya. Jadi masalahnya enggak, enggak bisa kita sodorkan ke menteri sakti saja, tapi juga ke Jokowi gitu. Kemudian juga akhirnya itu menimbulkan poor and week of uh, in diplomasi gitu. Jadi Indonesia enggak punya daya tawar yang cukup kuat dengan uh, pemerintah Cina dengan pemerintah bahkan sekalipun dengan pemerintah Taiwan ya KDI walaupun di sana kita uh, diwakilkan oleh uh, KDI tapi juga banyak yang tidak fair juga gitu antara uh, kesepakatan kita antara uh, Taiwan dan Indonesia gitu walaupun mungkin Indonesia menganut satu Cina uh, tapi akhirnya mungkin uh, kita berkesimpulan ya karena tadi ada conflict of interest ada masalah dengan kepemimpinan akhirnya diplomasi kita babak belur gitu dan ini menyebabkan fraud di oknum-oknum baik di kepolisian di pemerintahan gitu jadi praktek korupsi akhirnya landem lagi gitu dan ini e, wajar kalau indeks demokrasi kita turun gitu karena memang indikasinya ke arah sana kemudian bagian yang kedua adalah development traps ya artinya saya mau lihat um, seringkali rencana pembangunan kita ada kawasan strategis nasional dan segala macam itu menimbulkan in, e, ketidakadilan gitu dan ketidaksetaraan dan ini menyebabkan akses terhadap sumber daya itu cukup terbatas dan job opportunities juga terbatas akhirnya di dalam negeri. Kenapa kenapa? Karena mungkin yang tersedia hanya lapangan kerja yang cukup murah, akhirnya melanggengkan kemiskinan. Mereka tidak sudah tidak punya lagi aset karena asetnya sudah dirampas oleh negara misalnya untuk pembangunan PLTU di Batang misalnya dan seterusnya. Dan di banyak di kawasan-kawasan pulau-pulau kecil. Tadi Bung Bustar sudah mengatakan ada Pulau Obi teman-teman jatah mengabarkan ada 55 pulau-pulau uh, kecil uh, kita yang terancam oleh uh, pertambangan gitu konsesi pertambangan jadi tidak mungkin KKP menyelesaikan penyelamatan laut ini tanpa melihat bekerja sama atau melakukan diplomasi dan negosiasi dengan kementerian-kementerian lainnya gitu. dan yang paling akhir memang ada aspek psikologis ya artinya kita uh, tahu uh, kecenderungan jadi kalau ada keserakahan yang di luar kontrol ya di semua level baik di level individual di level pemerintah daerah di level pemerintah pusat dan ini yang kita sering sebut dengan penamaan oligarki eh, di mana kita anggap kelompok-kelompok eh, ini nggak puas-puas gitu eh, untuk menikmati karpet merah mengeksploitasi sumber daya alam kita sehingga tadi kenapa misalnya awalnya banyak ABK dari Pulau Jawa ya yang keluar karena kita tahu dari WPP kita sendiri kita tahu Pulau Jawa itu yang paling tereksploitasi sehingga banyak kapal-kapal dari Pulau Jawa akhirnya dihijrahkan ke Natuna, ke Arafura dalam beberapa tahun terakhir dan itu menimbulkan tadi konflik antar nelayan juga. Jadi memang banyak yang tidak wise dan ini menimbulkan banyak hal ya. Jadi human rights abuses dan juga environmental exploitation yang ada di Indonesia. Jadi ketika tadi di awal saya sampaikan kita bangsa yang diperbudak di luar negeri di kapal ikan asing eh, tapi tidak menutup kemungkinan dan besar kemungkinan praktek yang sama juga terjadi di kapal ikan Indonesia. Ini ini perlu jadi prk Kementerian Kelautan Perikanan bagaimana misalnya melihat dan menirik lagi ya bagaimana kondisi kerja di atas kapal ikan Indonesia. Karena kalau sudah diketahuan nih dan sudah ada laporan semakin banyak laporan dari masyarakat sipil dari para peneliti ikan Indonesia ternyata tidak hanya eh, Terkait dengan IUU, tapi juga terkait dengan perbudakan di laut, ya silahkan dikonsumsi sendiri. Ma, uh, ikan uh, walaupun berkualitas ekspor, karena sekarang banyak negara mengarahkan tidak lagi menerima hasil uh, tangkapan ikan yang berasal dari tindakan IUU dan juga perbudakan di laut. Jadi uh, ini penting sekali menjadi PR besar uh, Kementerian Kelautan Perikanan untuk melihat aspek perbudakan ini secara holistik, ya tidak hanya ABK kita yang di luar negeri, tapi juga yang di dalam negeri. Mas Syah waktunya tinggal satu menit lagi ya Mas. Baik, uh, ya ini beberapa sedikit rekomendasi. Jadi secara uh, uh, dua tahun mendatang, mudah-mudahan ada pendataan global ya karena kita tidak tahu berapa estimasi kapal uh, ABK kita di luar negeri. Kemudian penegakan hukum perlu dilak perlu dilakukan dan juga perlu ada penguatan diplomasi untuk beberapa hal ya. Tadi ada transnasional organized crime, uh, bagaimana kita bisa membatasi uh, waktu melaut dan juga paling penting adalah meratifikasi ILO C188 dan yang paling penting juga adalah perbaikan format dan substansi dari perjanjian kerja laut yang walaupun bukan ini berdasarkan dari kitab hukum dagang kita. Jadi kurang lebih ini ada beberapa rekomendasi. Saya ingin, hanya ingin menutup sementara bahwa persoalan ini adalah persoalan urgen yang harus diselesaikan tidak hanya di tingkat Indonesia tapi juga di tingkat regional ASEAN dan kita punya salah satu instrumen juga. Jadi mungkin saya akan izin minta izin share di uh, le, uh, ke Zoom nanti uh, link di mana kita bisa mem, mengajak leaders di ASEAN juga memper, memperhatikan isu ini secara lebih baik. Saya pikir itu, Mbak Tim. Ya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Arif Syah. Tadi pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi berbicara tentang sustainable uh, ocean economy. Kita tidak bisa menutup mata terhadap uh, fenomena perbudakan manusia di laut yang mana ABK Indonesia uh, masih sangat rentan terhadap uh, pelanggaran hak asasi manusia ini uh, mereka yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri maupun mereka yang bekerja di kapal-kapal asing yang ada di Indonesia juga mereka sangat rentan terhadap uh, abuse ya human rights abuse namun permasalahannya di sini ada conflict of interest antar lembaga dan juga ada lack of leadership dan juga ada korupsi dan masih banyak lagi yang lainnya yang membuat uh, minimnya perlindungan bagi uh, human rights di uh, yang bekerja di sektor kelautan di Indonesia. Makanya uh, Indonesia perlu meratifikasi ILO C188 dan uh, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan bagi ABK kita yang bekerja di sektor kelautan. Terima kasih, Mas Arusha. Uh, pembicara terakhir namun tak kalah penting, yakni Mas Hawis Madupas, se seorang pakar kelautan perikanan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Beliau akan memaparkan tentang status kesehatan laut atau ocean health dan upaya mitigasi tindak perusakan ekosistem laut terutama oleh masyarakat dan nelayan skala kecil. Waktu presentasinya 15 menit dipersilahkan Mas Hawis. Baik, terima kasih. Baik uh, bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua uh, Terima kasih di Jakarta Post yang sudah mengundang saya untuk berbagi The Ocean and Us Working Together Towards Sustainable Fisheries Saya akan uh, memaparkan tentang support Indonesia Marine Biodiversity and Sustainable Fisheries by Scientific Conduct. Uh, Perkenalkan saya Haus Madupa dari IPB University uh, dan uh, Anda bisa mencari identitas saya di researchers ID, Skopus, Research ID, Scopus, ResearchGate dan media sosial lainnya dan beberapa kolaborasi saya untuk meningkatkan awareness dan juga education uh, tentang keanekaragaman hayati perikanan dan juga Uh, international networking untuk men-tackle misalnya uh, perubahan ekosistem, perbaikan ekosistem. Selain itu, juga uh, menulis buku uh, yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, dan juga terkait dengan, misalnya, urban uh, reef ecosystem yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, industri, dan juga uh, pelayaran. Baik di dalam uh, paparan saya, saya akan memberikan pemaparan tentang what is Indonesia Seas, Waris beyond, dan apa saja case dan tren yang sudah mengalami overfishing dan distraction pada coral reef uh, dan bagaimana uh, kehidupan ataupun ancaman terhadap beberapa spesies spesies target di perairan Indonesia uh, dan tentunya hal ini tetap harus ada dukungan. Dari pemerintah, industri, dan juga masyarakat, dan bagaimana mereka terlibat di dalam membangun kembali stok perikanan dan juga kehidupan lautan, dan saya juga akan memberikan satu best practice untuk sustainable fisheries di Indonesia yang mungkin bisa diimplementasikan pada perikanan skala kecil lainnya di Indonesia. Nah, ini sudah dipaparkan bahwa. Indonesia terletak di di segitiga terumbu karang dunia yang artinya adalah kita pusat keanekaragaman hayati dunia selain menjadi sumber daya ekonomi tentunya ketika dilakukan eksploitasi itu juga akan melibatkan berbagai ancaman terhadap terumbu karang yang 76% di dalamnya ada di dalam segitiga terumbu karang ini juga 37 persen ikan-ikan terumbu juga ada di dalam kawasan ini dan enam dari tujuh penyu juga melakukan uh, habitat di daerah ini ya tentunya ini menjadi perhatian besar ketika kita akan menggabungkan antara perikanan dan juga keanekaragaman hayati dan di dalam pengelolaan perikanan uh, di Indonesia dibagi menjadi 11 WPP di mana WPP ini merupakan uh, fungsi dalam mengestimasi potensi usaha-usaha konservasi kendali dan pengawasan, dan ini yang bisa dijadikan uh, sebagai patokan bagaimana mengukur kesehatan ekosistem terhadap uh, kegiatan perikanan dan beberapa spesies-spesies uh, penting di dalam ekosistem laut yang perlu diperhatikan ketika dalam penyelenggaraan uh, perikanan adalah pertama di dalam ekosistem laut itu, itu ada top predator yang juga menjadi target ekonomi seperti hiu dan juga kerapu dan perlu diperhatikan juga bahwa di dalam uh, ekosistem laut di mana juga operasi kapal-kapal penangkap ikan tentunya akan bertemu dengan spesies-spesies migratory seperti Uh, Marin, mamal uh, seperti uh, uh, apa namanya, dugong ataupun juga lumba-lumba uh, dan lainnya, dan di, kita kembali kepada ekosistem laut seperti terumbu karang, tidak hanya yang terlihat yang besar, tapi ada beberapa secara ekonomi juga penting, seperti Moluska atau ekonomi seperti apa namanya uh, Giant Clams dan juga secara uh, ekonomi juga penting seperti teripang dan lain-lainnya dan tentunya ini perlu kita pertimbangkan ketika melakukan atau mengelola perikanan yang tersambung dengan keanekaragaman hayati. Dan aktivitas-aktivitas inilah yang terjadi dan kita perlu memberikan catatan uh, bagaimana pengelolaan ini tetap bisa berkelanjutan. Dan apa ancaman terhadap terumbu karang dan uh, kehidupan laut di Indonesia? Pertama, berdasarkan laporan dari Kormeb CTI dari tahun 2020, 2020, artinya 30 persen terumbu karang di seluruh Indonesia berada dalam kondisi yang terancam, uh, dan banyak 70 persen lebih yang penutupannya kurang dari 50 persen. Artinya, mereka sangat kondisi buruk. Dan kalau kita perhatikan laporan tersebut bahwa antara barat, tengah, dan timur itu uh, sangat dipengaruhi terumbu karang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh wilayah geografisnya. Dan kita bisa lihat bahwa tekanan-tekanan ini juga berakibat uh, terhadap ekosistem terumbu karang yang merupakan penyedia dari biota-biota uh, laut yang berfungsi secara ekonomis uh, maupun dengan ekologi dan beberapa ekosistem servis layanan lingkungan ataupun juga ancaman yang mungkin bisa timbul adalah pertama dengan rubuhnya terumbu karang misalnya akan mempengaruhi coastal protections juga adanya emisi-emisi yang berasal dari daratan dan tentunya aktivitas overfishing, acidification temperatur yang meng mengakibatkan bleaching yang sampai saat ini semakin sering terjadinya bleaching. Pada zaman dulu hanya terjadi misalnya 20 tahun sekali, 10 tahun sekali. Sekarang tiap 2 tahun sekali juga sudah muncul proses bleaching itu. Tentunya ini akan mengganggu uh, biodiversity yang ada di ekosistem laut. Belum lagi disease yang timbul akibat perubahan lingkungan tersebut. Nah, beberapa aktivitas-aktivitas Perikanan yang uh, terjadi di Indonesia adalah adanya indiscriminate fishing. Jadi mereka menggunakan non-selective gears, misalnya uh, menggunakan uh, troll di beberapa yang bukan di lokasinya, sehingga mengancam adanya uh, kerusakan habitat di dasar-dasar perairan. Juga misalnya uh, adanya penangkapan di daerah spawning aggregation, di mana Ikan-ikan akan melakukan pemijahan di mana ikan-ikan itu berkumpul untuk meneruskan generasinya. Nah, kebanyakan penangkapan juga melakukan penangkapan di sana sehingga akan memutus regenerasi generasi berikutnya. Dan juga banyaknya penangkapan yang mengkhususkan menangkap yang ikan yang sangat besar atau ikan yang sangat kecil sehingga akan memutus regenerasi dari perikanan tersebut. Nah, di uh, data yang menunjukkan uh, di Global Trends in the State of the World's Marine Fish Stock antara tahun 20, 1974 sampai 2017, bahwa ada beberapa bagian percentage dari perikanan itu unsustainable. Jadi uh, hanya, dan ada beberapa persen juga di antaranya sudah maksimally sustainably fished tapi ada juga beberapa persen yang masih underfish. Yang kita inginkan adalah sustainable. Jadi sumber daya tersebut dipakai uh, dan dimanfaatkan dalam uh, volume yang masih berkelanjutan dan kita menghindarkan pada praktek-praktek unsustainable. Artinya sustainable adalah dia secara biologis dia mampu memproduksi kembali generasi berikutnya sehingga bisa dimanfaatkan tanpa mengganggu populasi secara keseluruhan. Nah inilah yang perlu kita perhatikan eh, di dalam pengelolaan perikanan. Dan tentunya di dalam perikanan-perikanan lainnya seperti Elasmo Branch juga menjadi eh, apa namanya momok bagi perikanan Indonesia karena memang tidak semua brands itu masih dilindungi kita bisa lihat bahwa hampir empat dekade Indonesia terus memimpin uh, dalam perikanan brands pada tahun 80 uh, hanya sekitar 80 ribu tons dan uh, tahun 2003, uh, 2003 tercatat 120 ribu ton dan ini juga terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai leading untuk brands fisheries selain itu juga groupers Rupert sebagai salah satu uh, top predator di dalam ekosistem terumbu karang juga menjadi uh, apa ya, uh, perikanan kunci untuk negara kita. Jadi perkiraannya sekitar 10.000 ribu uh, kapal penangkap ikan yang menangkap sekitar, sekitar 80.000 ribu metric tons setiap tahun. Dan ini terus berlangsung. Dan itu yang tercatat. Dan bagaimana dengan praktek-praktek IU yang lainnya yang terjadi di Indonesia ataupun belahan bumi lainnya. Nah, dengan overfishing tersebut sebenarnya top predator seperti shark, groupers di dalam ekosistem laut akan mengubah komunitas lautan yang akan mempengaruhi spesies-spesies uh, lautan yang lain sehingga di dalam ekosistem laut itu perlu kesetimbangan dan ketika salah satu anggotanya merasa terusik ataupun juga ter, uh, tereksploitasi secara berlebih akhirnya ada ketidakseimbangan di dalam ekosistem laut tersebut yang akan merubah fungsi ekosistem laut secara keseluruhan sehingga akan uh, mengganggu kesehatan uh, laut secara umum. Dan kita lihat bahwa uh, shipping activities di Indonesia itu juga banyak terjadi. Kalau kita lihat bahwa setiap tahun wilayah perairan Indonesia dilalui oleh shipping ship uh, containers, containers dan lain-lainnya itu melalui perairan Indonesia. Ini tentunya uh, memegang peranan penting di dalam uh, apa ya me menjadi ancaman juga terhadap uh, keanekaragaman hayati. Uh, negara kita karena di dalam shipping activities ini akan timbul berbagai macam organisme-organisme uh, yang terbawa dari uh, dari luar Indonesia misalnya belum lagi kejadian-kejadian misalnya uh, te karam ataupun yang lain lainnya tidak sesuai dan bagaimana kita bertindak untuk hal tersebut kita harus mensupport database jadi kita hanya bisa mengkonservasi dan meregulasi terhadap apa yang kita tahu. Nah, permasalahannya sekarang, apakah kita tahu keanekaragaman hayati kita? Nah, ini perlu kita bangun database yang unggul untuk bisa mengantisipasi kejadian-kejadian seperti perikanan ataupun aktivitas maritim lainnya. Nah, untuk itu perlu diketahui bahwa spesies di dalam ekosistem laut untuk mengetahui kesehatan populasinya, dia kita perlu tahu mereka melakukan pergerakan. Jadi ikan itu tidak statis. Dia akan melakukan pergerakan dan setiap spesies dia punya keunikan tersendiri untuk bergerak menuju lokasi-lokasi perairan lainnya. Jadi dengan mengetahui pergerakan mereka, seberapa jauh uh, shark itu pergi, seberapa jauh Napoleon itu pergi dan kembali lagi, ini akan meningkatkan efektivitas dalam kawasan perlindungan laut. Dan ada beberapa metode yang bisa kita pakai dan salah satunya adalah environmental DNA metabarcoding. Dari environmental DNA ini sudah uh, sekarang ini sudah frontier untuk mengevaluasi mendeteksi uh, spesies spektrum di dalam sampel-sampel uh, lingkungan. Jadi uh, hanya mengambil air dan itu bisa ketahuan spesies apa saja sih yang terbawa oleh air balas, spesies apa saja sih yang ada di dalam ekosistem lautan. Jadi dengan mentargetkan spesies-spesies yang menjadi target perikanan di dalam ekosistem laut, kita bisa menentukan hotspot dari perikanan tersebut. Nah, Indian Water Sampling itu juga bisa dilakukan melalui diving, bisa dilakukan di permukaan, terus kita filter airnya, dan kita bawa ke lab untuk bisa dideteksi apa saja yang ada di sana. Dan ini adalah uh, contoh resep mas makanan. <laughs> jadi kalau sampel tersebut dibawa ke lab, itu seperti mengikuti resep makanan, sehingga kita jadi dan kita tahu spesies apa saja yang ada di dalam uh, uh, laut kita. Nah, sebagai contoh, aktivitas perikanan, aktivitas uh, kapal di di Teluk Jakarta sampai dengan Kepulauan Seribu, kita deteksi banyak sekali uh, organisme yang bisa terdeteksi dari tiga liter sampel air. Dari, dari hal tersebut kita bisa melihat diversitinya bahwa diversitas ini semakin sangat tinggi untuk wilayah Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Tapi apa yang ada di dalamnya ternyata uh, untuk lokal species itu hanya small percentage. Jadi banyak ternyata introduce invasive species, introduce non invasive species. Jadi dia menguasai di sana. Kalau kita lihat di sana banyak sekali spesies-spesies ini yang sudah me menginvasi, sudah sudah terdata ya belum bisa dikatakan pasti, tapi sudah terdata di ekosistem database di, uh, di database internasional bahwa spesies yang masuk itu berasal dari UK, New Zealand, Portugal, uh, Norway dan lain-lainnya itu terbawa oleh aktivitas-aktivitas uh, perikanan dan tentunya tidak hanya akan mengganggu ekosistem kesehatan ekosistem secara keseluruhan dan tentunya ini akan mengganggu uh, konstelasi dalam perikanan skala kecil karena ini akan berada di dalam ekosistem pesisir dan lautan. Dan dari dari teknik e dna yang ditampilkan kita juga bisa menentukan hotspot, kita juga bisa menentukan targeted species. Misalnya hiu uh, martil ataupun pari gergaji dia ada di mana sih? Dan, dan kerapu-kerapu ada di mana dan ini menjadi uh, apa ya data yang bisa membantu para pengelola perikanan untuk menentukan hotspot marine biodiversity integrated with fisheries. Jadi ini yang perlu kita uh, lancarkan dan informasikan kepada pemerintah yang mengatur uh, tentang wilayah perikanan uh, uh, di Nusantara ini. Nah, apa juga yang perlu kita lakukan setelah Uh, data yang tadi yang kita bisa sampaikan. Kita replicating success stories. Jadi banyak sekali small scale fisheries uh, itu sudah didukung dengan science base. Dan uh, sebagai contoh adalah BSC, Blue Swimming Crab Industry, itu uh, tiap tahun mengalami peningkatan dan juga uh, menjadi targeted ekradmit yang yang Indonesia menjadi targeted ekradmit imports country bagi uh, Amerika. Di Amerika kita menyumbang 53% dari total ekradmit yang masuk di negara tersebut dan harganya juga fluktuatif tapi ini sudah membantu uh, lebih dari 180.000 nelayan kita. Dan kalau kita lihat sebarannya 80% di Amerika dan uh, beberapa persen di negara-negara lain. Ini dari perikanan skala kecil. Artinya, apa ini perlu kita dorong dengan data yang baik sehingga masyarakat kita terus berdikari, terus berupaya, terus berdaya di dalam mendukung perikanan skala kecil ini, dan bagaimana kita mendukung hal tersebut? Kita harus bisa memetakan apakah stok perikanan itu merupakan satu stok seperti beberapa stok seperti wilayah pengelolaan perikanan ada 11 atau sebenarnya di Indonesia itu hanya satu stok. Nah, ini perlu kita lihat tilik lebih jauh tergantung dari uh, targeted species kita. Saya contohkan di sini adalah BSC uh, karena ini saya dampingi untuk bisa pengelolaan uh, berbasis masyarakat. Jadi, dengan mengetahui delineasi dari Batasan stok itu, kita bisa mengestimasi di mana saja lokasi-lokasi rajungan yang bisa kita kelola dengan baik. Yang kedua adalah, dengan mengetahui batasan-batasannya, kita bisa mampu memberikan pengelolaan yang lebih baik. Jadi, tidak mubazir, jadi tidak ada replikatif, tidak ada tindakan-tindakan yang tidak perlu, sehingga akan secara efektif mengurangi biaya dan juga membantu masyarakat tersebut, sehingga kita bisa mengembangkan produksi dan juga bisa mengembangkan prioritas site itu ada di mana, seperti itu. Baik, Mas Hafiz, waktunya tinggal satu menit ya. Oh, ya. Uh, kok cepat sekali. <laughs> De, dan untuk mendeliniasi itu kita perlu uh, melihat apakah dia terbuka atau tertutup. Ini salah satu contohnya kita bisa membuktikan bahwa perikanan itu uh, apa namanya... Uh, bisa kita buktikan dengan sains bahwa perlu ada uh, di BSC series itu, dia terbagi uh, beberapa stok. Saya longgar saja. Oke, okay. nah bagaimana mendukung untuk fisheries assessment dan management? Tentunya kita dalam ideal condition kita mendapatkan semua data yang dibutuhkan. Namun pada realitas, di Indonesia itu adalah data poor fisheries. Kita nggak punya banyak data. Nah data apa saja yang bisa kita punya adalah dengan melakukan stock assessment dengan dukungan industri karena itu yang berjibaku di keseharian. Dan dengan data-data tersebut kita bisa mengolah datanya. Misalnya sesuai dengan uh, aturan pemerintah Permen uh, 22 tentang undersized crabs dan juga buried female, kita bisa informasikan kepada uh, pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perikanan ini. Dan dengan analisa-analisa tersebut, kita mampu menyampaikan kepada uh, semua stakeholder bahwa alarmingnya adalah kondisi perikanan, kesehatan stoknya itu berada pada kondisi-kondisi tertentu misalnya apakah berada di limit reference point atau di uh, apa targeted reference point seperti itu. Jadi ini bisa diinformasikan data-data yang berasal dari enumerator tadi karena kita ada di data poor fisheries. Dan dengan hal tersebut kita bisa mengimplikasikan bahwa dengan stock data delineation dan juga pengelolaan perikanan kita mampu mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dan bagaimana mereplikasi sukses terus tersebut kita melibatkan uh, masyarakat. Jadi misalnya ada beberapa hal yang kita perlu lakukan adalah industri, government, people yang bisa uh, bersama-sama untuk mengembangkan tentang traceability system, stock assessment, co-management, juga uh, pergantian alat tangkap dan bagaimana mematuhi peraturan dan juga empower. Kita harus empower fishers communities. Jadi inilah yang perlu kita lakukan dengan mengikuti uh, apa namanya indikator-indikator uh, yang ditetapkan uh, pada berbagai uh, rating uh, di dunia misalnya kita di fishery progress dan ini beberapa program yang perlu dilakukan yang dengan melibatkan masyarakat. Saya hanya menampilkan sebagai penutup untuk foto-foto yang melibatkan masyarakat misalnya bagaimana membuat crab apartemen bagaimana uh, mensosialisasikan tentang gerakan tangkap kembalikan lima uh, menit uh, dari rajungan-rajungan kecil dan juga bertelur, bagaimana melibatkan uh, enumerator untuk terlibat dalam science, uh, terus bagaimana juga memasyarakatkan tentang marine mammal mitigation dan berbagai macam sosialisasi awareness lainnya, termasuk uh, ghost fishing. Clean up yang uh, di mana banyak uh, alat tangkap tertinggal di lautan, kita libatkan masyarakat nelayan untuk bisa mengambil uh, alat tangkap yang tak bertuan tersebut dan kita uh, jadikan science base. Saya kira itu uh, yang bisa saya sampaikan dengan melakukan tracking the fishery, kita bisa memastikan kesehatan ekosistem laut tetap lestari dan juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Mas Hawis pemaparannya tadi dari Mas Hawis menjelaskan tentang ocean uh, health ya, status kesehatan laut dengan menjelaskan tadi bagaimana sebenarnya biodiversity di kelautan uh, Indonesia ini masih cukup banyak mengalami uh, tantangan. Salah satunya tadi sudah disebutkan bahwa Elasmus branch fishing dan kemudian Groupers fishing uh, seperti ikan kerapu dan ikan hiu juga masih banyak terjadi di Indonesia dan eksploitasi berlebih ini juga yang akan menyebabkan ketidakseimbangan uh, dalam ekosistem laut, yang kemudian akan uh, nantinya akan juga uh, mengancam uh, keberlanjutan uh, laut di Indonesia. Baiklah, kita akan uh, sampai di sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun. Uh, pertanyaan yang pertama adalah dari Bapak. Mas Ahmad Santosa uh, tentang sustainable ocean literacy khususnya untuk power holders sebagai key policy makers. Sepertinya hal yang sangat mendesak saat ini. Bagaimana memulai literasi itu uh, terhadap mereka? Uh, mungkin pertanyaan ini bisa saya tujukan pertama kepada Mbak Stefani. Ya, Mbak. Baik. Uh... Terima kasih, Mbak, sudah dibacakan pertanyaannya. Dan terima kasih kepada Bapak Mas Ahmad Santosa atas pertanyaannya. Um, mungkin salah satu caranya adalah untuk meningkatkan literasi ocean literacy juga kepada policy makers yang tadi kami sudah sampaikan, IOJ sampaikan di paparannya, bahwa dibutuhkan baseline study yang memang benar-benar dapat meningkatkan ocean knowledge Indonesia. Bagaimana sebenarnya kesehatan laut di Indonesia dan berapa sebenarnya kekayaan atau potensi Kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, dan apakah pendistribusian manfaat tersebut sudah adil atau tidak. Namun, potensi yang ingin saya sampaikan juga potensi yang sekarang kita um, lihat untuk meningkatkan ocean literacy uh, di dalam pemerintahan ini adalah sudah ada beberapa kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan yang melakukan deklarasi bahwa akan meningkatkan ocean literacy di tahun 2020 sampai dengan 2024 karena memang sudah ditetapkan oleh UN sebagai uh, Ocean Decades, Ocean Literacy Decades dan uh, selain itu juga kita dapat melihat bahwa dengan dikuatkannya peran BRIN kita harapkan itu juga dapat meningkatkan literasi yang juga berhubungan dengan kelautan karena peningkatan ocean literacy atau ocean knowledge ini juga sudah merupakan bagian dari RPJMN saat ini jadi semoga hal-hal tersebut dapat diwujudkan dan berimplikasi pada hal-hal yang positif dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia baik terima kasih mbak Stephanie uh, saya pikir pertanyaan ini bisa saya tujukan untuk kema kepada semua panelis ya untuk pertanyaan dari pak Mas Ahmad Santosa ini jadi uh, mungkin untuk Mas Buster ada yang ingin ditambahkan Mas tentang bagaimana sih memulai literasi itu? Ya, saya pikir apa eh, dulu sekarang masih ada yang namanya apa eh, pendam PPL itu pekerja pendamping perikanan di, di daerah ya dan eh, saya pikir yang hal-hal seperti ini yang harus ditingkatkan artinya bagus tadi Stefani sudah menjelaskan bahwa di beberapa kementerian itu sudah sudah menjadi salah satu prioritas tapi juga di RPJMN juga ada tapi kadang-kadang apa yang terjadi di dokumen kebijakan itu tidak sama dengan realitas yang ada di lapangan gitu apa uh, saya kasih contoh aja ya misalnya bagaimana nelayan-nelayan di daerah Lin itu cari cari bahan bakarnya susahnya minta ampun gitu Bagaimana mau pikir literasi? Kalau misalnya cari bahan bakarnya susahnya minta ampun. Gitu. Di beberapa kampung-kampung nelayan yang saya jumpai, kebetulan saya sudah hampir dua bulan berkeliling, itu di terutama di Maluku dan Papua, saya tanya apakah ada penyuluh penyuluh nelayan di sini? Semua mengatakan tidak ada. Gitu. Kalaupun ada, lebih banyak di kota. Gitu. Kantor-kantor resmi perikanan aja yang ada di daerah itu banyak yang kosong gitu. Jadi bagaimana literasi itu bisa ditingkatkan? Kan nggak mungkin kita maksain masyarakat kita yang ada di pulau-pulau kecil untuk pantengin medsos kan. <laughs> Sekarang pejabat lebih banyak di medsos dibanding turun ke lapangan gitu. Nah itu realitas yang ada di 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 apa di lapangan. Jadi jadi apa uh, beberapa hal yang saya pikir menjadi sesuatu yang menjadi uh, apa bagus di beberapa waktu lalu itu harus ditingkatkan misalnya bagaimana lebih banyak penyuluh nelayan yang harus di didorong ke kampung kemudian mendampingi nelayan sehingga literasi itu bisa terjadi kalau misalnya nelayan nggak tahu kepada siapa dia mau bertanya gitu itu kan akan susah karena merekalah yang menjadi apa objek utama dari pembangunan uh, perikanan di Uh, di Indonesia. Jadi oh. jangan memban. Kita, saya pikir kadang-kadang kita ukur sekarang literasi itu dari bagaimana engagement di media sosial. Siapa nelayan yang yang mau yang kadang-kadang beli beli paket aja untuk handphonenya setengah mati semua pakai handphone kayu. Mereka nelayan bilang handphone kayu itu hmm. yang enggak yang cuma bisa pakai telepon aja dan SMS gitu. Hmm. Jadi saya pikir saya pikir mungkin uh, itu realitas uh, yang harus di. di didorong, dananya ada. Kadang-kadang kita juga lihat dananya besar, tapi sebenarnya kalau ditelaah lebih jauh, itu dana untuk bayar gaji aja itu. Untuk berkegiatan enggak hmm. ada itu. gitu Jadi itu itu realitas ketika kita ketemu dengan misalnya pendamping nelayan. ya Iya Pak, itu cuma untuk bayar gaji saya, tapi untuk Nyewa perahu pergi ke pulau itu nggak ada operasionalnya. Nah, itu yang kadang-kadang juga apa menyedihkan ketika kita bicara dalam konteks literasi. Itu saya pikir, saya pikir begitu ya. Baik, terima kasih, Mas Booster. Ini tadi Mas Arif Syah sudah ngangguk-ngangguk. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Pak Ota ini ya. Barangkali kampanye seperti keluarga berencana, pendekatannya bisa digunakan ya. Jadi, long term lama, saya pikir pemerintah punya program jangka panjang yang bisa dimainkan sebagai pemerintah artinya memang nggak bisa bicara ocean literasi setahun dua tahun gitu nggak mungkin mungkin kita butuh waktu lima presiden ke depan gitu ya untuk memastikan kita kembali menjadi bangsa bahari jadi ini persoalannya tidak hanya sebatas uh, posting di sosial media atau me menghadirkan penyuluh di lapangan tapi memang perlu dorongan ya dan itu ada kebijakan paling penting kejelasan jadi leadership lagi-lagi saya kembali ke leadership sih masalah dana segala macam mungkin belakangan tapi kalau Uh, lip service saja ngapain gitu ya hmm. Mungkin itu Ya baik-baik Mas Arisha Yang terakhir dari Mas Hawis Ada tanggapan Mas ter ya. terkait dengan literasi? Ya ocean literacy ini bisa kita lakukan dalam beberapa tingkatan Jadi misalnya kita pendekatan pertama kepada uh, generasi muda jadi generasi ocean literacy ini kita bisa masukkan di kurikulum mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA dan perguruan. Itu perlu masuk dalam kurikulum. Jadi embedded dengan kurikulum yang sudah ada sekarang. Yang kedua adalah untuk ke praktisi atau masyarakat yang bergerak langsung dengan oceans, misalnya nelayan. Jadi kita harus ada di sana. Jadi kita nggak bisa treat sama misalnya mengkampanyekan sesuatu, tapi tidak bersentuhan dengan mereka. Jadi pengalaman kami untuk bisa memberikan peningkatan literasi kepada nelayan, itu kita harus uh, bersama dengan mereka, uh, melakukan program bersama mereka, sehingga mereka tahu, oh arti tentang misalnya uh, rajungan kecil itu seperti ini ya, kalau bertelur itu seperti ini ya. Jadi mereka harus dibawa kepada uh, sense of belongingnya. Jadi, jadi mereka akan paham literasi-literasi terkait dengan hal tersebut. Jadi dengan uh, pemahaman yang tinggi, kita akan mampu mempengaruhi mereka seperti itu. Jadi memang uh, dua strategi yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kalau saya kira kalau untuk uh, aturan dari pemerintah sendiri dan juga apa namanya kebijakan itu sudah sangat banyak tapi yang kurang adalah bagaimana menyampaikan itu kepada generasi muda dan juga generasi praktisi seperti nelayan dan juga di berbagai rantai pasok perikanan saya kira itu tambahan dari saya baik terima kasih mas Hawis baik kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rizka Aprilia Kuswati terkait dengan oligarki yang disampaikan dalam presentasi Mbak Stefani tadi, bagaimana seharus apa yang sebaiknya dilakukan oleh KKP untuk meminimalisir oligarki dan meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional? Apakah ada teknologi approach yang sedang dijalankan atau sedang diuji coba begitu, Mbak Stefani? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu hal yang perlu diupayakan adalah untuk transparansi beneficiary ownership. Jadi, bagaimana KKP itu dapat mengetahui bagaimana sebenarnya jaringan ownership dari kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia adalah dari beneficiary ownership yang dilaporkan oleh pelaku usaha tersebut. Sebenarnya, ini sudah pernah masuk ke rancangan previsi permen perikanan tangkap di tahun 2019 dan diharapkan memang provision ini yang mewajibkan pelaku usaha untuk benar-benar melakukan pelaporan siapa saja beneficiary ownership mereka itu dapat benar diimplementasikan di sektor perikanan tangkap di Indonesia. Itu mungkin salah satu upaya yang dapat bisa dilakukan. Baik. Baik, terima kasih, Mbak Stefani. Kemudian, pertanyaan berikutnya ini dari Leonard Mills, yang baru saja menurut pengalaman pribadinya, dia menemukan praktek eksploitasi yang terjadi di Derawan, Kalimantan Timur, di sana. Kapal-kapal dari Hong Kong datang dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Praktek semacam ini tampaknya belum diregula, diregulasi. Jadi, bagaimana? Tanggapannya soal praktek semacam ini, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan ini kepada Mas Buster terlebih dahulu. Mas Buster? Ya, baik. Hmm. Saya pikir harus dicek lebih lebih dalam ya. Jadi kadang-kadang yang terjadi itu biasa kapal-kapal eh, dari Hong Kong itu ada banyak macam ya. Jadi misalnya. Uh, biasa biasa mereka yang saya temui nampung kerapu misalnya jadi mereka beli kerapu dari dari nelayan kemudian dimasukkan karena kerapunya harus hidup kemudian dibawa ke Hongkong gitu itu banyak banyak terjadi di di banyak tempat di Indonesia gitu dan saya pikir itu ada harusnya harus harusnya di di cek juga uh, perizinannya kemudian juga uh, biasa mereka juga ngambil size nya ya artinya ini informasi yang yang penting untuk kita cari tahu tapi saya tidak bisa saya tidak mendapatkan detailnya seperti apa sehingga kalau mau mengomentari juga agak agak uh, susah ya jadi tapi tapi nelayan-nelayan uh, kita butuh akses ya nelayan, nelayan yang saya tahu yang saya tahu misalnya kalau uh, yang dari yang biasa dikirim ke Hongkong itu kerapu biasanya yang paling banyak mereka ambil itu kerapu kemudian apa karena mereka butuh hidup kemudian langsung dibawa ya tentu tentu uh, semua ikan yang masuk ya harus di pelabuhan masuk ke pelabuhan sehingga itu bisa bisa tercatat kalau misalnya langsung ke apa ke kapal penampung seperti begitu ya harus dicek apakah memiliki izin kemudian tercatat terlaporkan dan lain uh, dan lain sebagainya. Baik. Baik, terima kasih Mas Bustar. Uh, mungkin pertanyaan ini juga bisa saya ajukan kepada Mas Arief Syani terkait dengan, uh, tadi kan presentasinya mengenai perbudakan manusia di laut. Lalu bagaimana tanggapannya tentang, tentang uh, ini tadi, uh, pengalaman yang diceritakan oleh salah satu partisipan ini? Iya, artinya uh, di uh, praktek seperti itu juga nggak terjadi antar uh, negara ya, tapi juga antar wilayah ya. Jadi misalnya ada antara nelayan Pulau Jawa, kapalnya datang ke, salah satu wilayah mereka juga sering berterran misalnya di Arapura atau di kawasan uh, Sumatera jadi ini sebenarnya uh, se saya nggak melihat ini asing atau tidaknya dulu tapi seperti yang Bung Buster sampaikan apakah ini terlaporkan apakah ini ada izinnya karena tadi kalau bicara Pak Hafiz uh, itu mengatakan bahwa kita perlu baseline data kalau ini terus berlangsung gitu ya walaupun skala kecil tapi kalau kali ratusan uh, praktek ini juga jadi small but Disaster juga gitu, jadi memang butuh peran saya pikir pemerintah daerah untuk cek langsung gitu. Kalau misalnya tadi ada informasi, harusnya paling paling berkompeten untuk menjawab itu apakah memang itu ada izin atau tidak itu bisa dilakukan. Tapi ini nggak bisa dibiarkan sekecil apapun kalau bicara keberlanjutan perikanan dan laut kita memang kembali lagi dengan sampai datanya jadi bias sehingga kebijakannya jadi bablas gitu. Saya kembalikan ke baterai Ya, baik terima kasih Mas Arif Oke, okay. pertanyaan selanjutnya uh, untuk Mas Hawis tentang uh, baseline data kekayaan laut dan kesehatan laut yang berisi status wealth and health, sebaiknya dilakukan secara reguler oleh kementerian atau lembaga mana? Kementerian atau lembaga mana yang well equipped dan ready untuk menggendong istilahnya uh, kegiatan ini untuk memangku kegiatan seperti ini? Ya, uh, ini pertanyaan yang sangat penting karena ini yang akan menjadi dasar di dalam uh, apa namanya uh, dalam mengelola perikanan. Jadi Kementerian atau lembaga terkait, kalau menurut saya yang untuk perikanan ya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi perlu didukung oleh Kementerian Riset terkait seperti. Brin ataupun juga Kementerian uh, Dikbudristek ya sekarang. Jadi ada dua kementerian yang harus didukung karena di KKP sendiri kan ada BRSDM ya dan juga ada di bawahnya termasuk Balai Riset Perikanan Laut misalnya. Jadi itu perlu uh, didukung bersama-sama dengan menggandeng universitas-universitas uh, terkait. Jadi harus ada ambrelanya untuk bisa mendukung data-data uh, tersebut. Jadi perlu perlu ada apa namanya pengelompokan karena luas perairan kita itu sangat besar sekali. Jadi dan saya pernah bertanya ini bahwa untuk melakukan stock assessment untuk 10 komoditas saja itu sudah sangat besar. Dan bagaimana kita bisa memastikan data-data yang ada itu bisa mendukung keberlanjutan tentunya banyak sekali yang miss, mungkin ada underestimate, undervalue dan mungkin seperti yang Mas Arif uh, saya tadi sampaikan bahwa uh, kemungkinan bisa ada yang terjadi sudah ada terjadi ketidaksetimbangan ataupun ketidakberlanjutan tapi tidak terdeteksi. Jadi pentingnya melibatkan berbagai sektor yang dipimpin oleh lembaga-lembaga kementerian terkait yang untuk mendukung hal tersebut. Jadi seperti itu. memang uh, perlu ada lintas sektoral untuk mendukung pengadaan data tersebut. Baik, terima kasih Mas Hawis. Ini ada satu pertanyaan lagi yang uh, saya sendiri juga tertarik untuk mengetahuinya. Jadi uh, saya bacakan dari Mike Spencer tentang uh, apa menurut pembicara sekalian bagaimana soal penggunaan zero emission ocean flow atau tidal generator? Dalam upaya mendukung implementasi energi hijau dalam industri perikanan Indonesia uh, berkaitan dengan sustainable uh, ocean economy, mungkin se Mbak Stephanie punya tanggapan tentang hal ini, Mbak. Oke, okay. um, terima kasih atas pertanyaannya, Michael Spencer. Um, mungkin saya belum benar-benar mengetahui mengenai apakah program ini di Indonesia memang sudah advance diimplementasi atau tidak. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pemerintah Indonesia di tahun 2020 ini kita mendapat informasi dari Pak Menko Maritim dan Investasi, itu memberikan stimulus ekonomi sebesar 579 triliun rupiah dan 894 miliar rupiah. Salah satunya adalah untuk um, stimulus ekonomi ini untuk konservasi lingkungan. Dan ada beberapa program-program yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan. Dan memang salah satunya adalah pemulihan limbah menjadi energi atau tenaga listrik. Ada juga beberapa pemulihan lingkungan lainnya yang mungkin juga berhubungan dengan pertanyaan Bapak Michael Spencer namun saya juga harus cek apakah memang itu menjadi bagian dari prioritas yang disampaikan oleh Bapak Menko tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sudah ada komitmen dari pemerintah khususnya di tahun 2020 dan 2021 ini karena memang pemerintah Indonesia juga mulai melihat langkah-langkah untuk Mengadres climate change impacts itu merupakan langkah-langkah yang perlu diprioritaskan. Jadi yang dapat kita lakukan adalah untuk benar-benar mengawal apakah komitmen yang sudah dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia ini dapat benar-benar diimplementasikan. Baik, baik terima kasih Mbak Stefani. Uh, sayangnya waktunya sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ini artinya webinar kita harus diakhiri. Uh, saya mengutam uh, Mewakili di Jakarta, Post mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak semua pertanyaan bisa saya sampaikan kepada pihak panelis. Tapi nanti kita akan coba himpun pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan akan coba kami emailkan kepada narasumber. Siapa tahu mungkin bisa dijawab nantinya, dan saya juga mengucapkan kepada semua. Pembicara yang telah hadir dalam webinar kali ini, terima kasih sekali karena diskusinya sangat bermanfaat dan sangat menyenangkan. Namun, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi, semua uh, pembicara, saya mohon untuk meng kamera, menghadap ke kamera, dan kemudian senyum. <laughs> Mas, besar baik, saya akan uh, coba untuk tangkap layarnya dan menghitung dalam hitungan ketiga, baik. Baik, saya akan coba hitung satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi, satu, dua, tiga. Iya, terima kasih sekali atas diskusi yang sangat menyenangkan pada siang hari ini hingga sore. Semoga diskusi ini sangat bermanfaat, dan kedepannya kita bisa. Um, Terus mendukung uh, sustainable ocean economy di Indonesia. Akhir kata, saya Terindo Oktavianti, the journalist of The Jakarta Post, signing off. Terima kasih. Selamat sore. Bye. Bye-bye. Terima kasih.